Iya. Ya, selamat pagi. Di sini ada PD Jelina yang banyak membimbing saya juga ini, biarpun saya dari beda apa ya, PD Beda beda distrik, klub ya, beda beda apa ini? distrik, Beda beda klub, beda distrik. ya, beda distrik, tapi banyak ngajarin saya. Terima kasih loh PD, aduh sabar sekali ngajarin saya. Ya, semua buat Iya. kebaikan kita semua lah untuk melayani Ya. masyarakat. Terima kasih PDJ. Mohon juga saya dibimbing terus ya PDJ. Pasti, Ya, pasti. selamat pagi. Ya, terima kasih. Terima kasih juga buat press saya, press kami, press club kami nih, press Vero, di sini ada Lensoni, ada Lion Jason, ada Pres Rani, ada siapa lagi nih? Pagi. Pres siapa? KD, ada KD Penny. Selamat pagi KD Penny. Pagi, Lan Irin. Nah, Pagi. selamat pagi. Ya, ini ada siapa lagi? Banyak nih fellow Lion. Yang petinggi-petingginya saya belum hafal ini. Ada Pres Rani. Selamat pagi. Hai, Irina. Di sini ada yang dari Surabaya. Perlu ini ya, bimbingan dari Lion Jason nih. Luar biasa. Lion Jason. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Kita hari ini dari Lions Club Jakarta Gading LW. Seperti biasa, dua minggu sekali kami mengadakan acara seminar mengenai ilmu pengetahuan tentang kesehatan. Kami dibantu oleh Lion Jason yang selalu setia bersama kami. Nah, pagi ini kita akan pertama memberikan kesempatan buat presiden kami yang sangat luar biasa membimbing kami juga. Pres Vero, silakan Pres Vero memberi masukan buat kami. Silakan Pres Vero. Ya, selamat pagi, Silahkan, Bapak Ibu. Selamat pagi, Didi Gilina. Selamat pagi, Pres Agatha Rani. Selamat pagi, Lion Jason. Selamat pagi, Kade Penny, Kade Lucy. Hari ini kita berkumpul kembali. Tentunya terima kasih pada Tuhan. Kita semua sehat. Terima kasih pada Ayan Jason yang sudah bersedia menjadi pembicara pada hari ini. Acara ini diselenggarakan untuk memperingati Hari Diabetes Sedunia yang tepatnya jatuh pada tanggal 14 November dan juga bentuk peduli kami terhadap diabetes yang merupakan salah satu dari 5 kegiatan utama Lions Club. Semoga acara ini bermanfaat bagi Kilo Lions dan kita semua. Saya nggak akan berlama-lama. Silakan Lion Irin. Ya. Terima kasih, Pres Vero. Saya tadi menyebutkan, jadi acara kita pagi ini kita berkolaborasi ya dengan beberapa klub ya yang selalu bersama kami juga. Lions Club Padang Ceria, Lions Club Bandung Tohaga, Lions Club Bandung Ceria, yang tadi Padang Ceria ini Bandung Ceria, Lions Club Wonosobo Dieng, ya, Lions Club Malang Seroja Merdeka, Lions Club Jakarta Kelapa Gading City, Lions Club Jakarta Kelapa Gading Boulevard, Lions Club Jakarta Raya dan Lions Club Gading Mafiri Indah. Ya. Cuman pagi ini banyak sekali acara diabetes juga baksos-baksos lain, jadi tidak semua bisa berkumpul di sini. Kita karena jadwalnya sudah sangat padat ya. Kita semua di acara di Lions Club ini memang luar biasa ya. Kita melakukan pengabdian-pengabdian yang hebat sekali. Saya baruin di Lions Club. Tapi saya sudah melihat, mulai melihat ya, bagaimana Lions Club itu
melakukan pengabdian-pengabdian ke masyarakat yang luar biasa. Kalau PD Jelina ini pengalamannya sudah banyak, sudah berapa puluh tahun itu di Lions Club, pengabdiannya sudah banyak sekali. Kalau kami masih sedikit sekali dan masih harus banyak belajar. Tapi kami sudah merasakan bagaimana pengabdian di Lions Club. Oke, kita juga akan mulai acara kita dengan nanti dibawakan oleh Lion Jason, di mana Lion Jason ini sebetulnya seorang arsitek ya, tapi beliau sangat tertarik dengan tradisional Chinese medicine. Lion Jason ini seorang arsitek yang memiliki developer, sekolah Kumon, sekolah Sempua, ya, di mana itu sebetulnya kan beda sekali dengan jalur tradisional Chinese medicine. Tapi beliau sangat tertarik dengan tradisional Chinese medicine dan ingin mempopulerkan bagaimana tradisional Chinese medicine ini sangat hebat, self healing. Jadi kita bisa sehat dengan self healing, ya, tidak selalu melulu hanya minum obat-obat kimia. Memang kalau pada kondisi tertentu di mana kesehatan kita sudah berat ya, kita harus dengan obat kimia. Tapi mari kita sebelumnya kita menjaga dulu dengan cara self healing, dengan cara tradisional Chinese medicine yang akan dibagikan oleh Lion Jason, dan hari ini khusus diabetes. Oke, Lion Jason, silahkan, waktu saya persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu, pagi PD Cilina, Pres Prani, Pres Penny, ya. Selamat pagi semuanya, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Saya seperti yang diceritakan Bu Irina, saya berusaha mempopulerkan traditional Chinese medicine, di mana banyak orang di Pulau Jawa dan sekitarnya ini banyak yang kurang tahu soal bagaimanakah tradisional Chinese medicine yang masih dianggap alternatif, istilahnya alternatif dan ya penyembuhan alternatif lah, termasuk di situ ya. Tapi kalau kita lihat di Malaysia, ya contoh yang paling dekat Malaysia lah, di sana tradisional Chinese medicine itu ada universitasnya, mulai dari Johor, KL, sampai Penang, itu semua bukan akademi, tapi university yang ada prodi-prodinya. Nah, banyak sekali. Kalau di Indonesia, jarang sekali yang tahu soal traditional Chinese medicine, terutama generasi muda. Nah, ini saya undang beberapa generasi muda, seperti Thessalonica ini. Jadi, saya berusaha menceritakan, meskipun background saya bukan seorang akupunturis. Terima kasih. Selamat pagi, akupuntur Rina. Ini senior nih. Nah, saya berusaha menceritakan apakah diabetes itu, bagaimanakah ditinjau dari kedokteran timur sehingga kita semua lebih terbuka. Ya. Misi dari traditional Chinese medicine adalah seperti apa, akan saya jelaskan supaya Bapak Ibu semua yang hadir, para layan dan undangan yang ada di semua, kita semua semakin mengerti bagaimana apa yang terjadi. Lebih baik mencegah dibanding mengobati. Itu prinsipnya. Ya, oke, saya akan mulai presentasi singkat. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan ya. Nah, diabetes ya. Diabetes ini kita ingat apa? Gula. Ya kan? Nah, simbolnya ini diabetes gula. Di sini saya tampilkan simbol-simbol. Kalau kita search di Google, diabetes itu seperti apa, akan muncul gambar seperti yang kanan ini ya. Ada kue, ada apa ini, permen ini ya. Nah, diagram ini cukup mewakili juga. Bad diet, lifestyle, stress, no exercise. Nah, ini search di Google, bukan saya yang buat ya. Ini simbol-simbol dari diabetes. Saya akan mulai dengan apa itu diabetes dan bagaimana diabetes itu terjadi. Ya, nanti saya putar satu video yang menggambarkan di dalam tubuh kita bagaimana peran disiapkan di pankreas itu untuk menormalkan kadar gula dan untuk apa itu.
Nah, ini data dari WHO, WHO, kalau kita ngomong WHO ya, bahwa semakin banyak populasi orang di saat ini itu mengalami diabetes. Nah, dari dilihat di sini, dari 11 orang, 1 orang diabetes. Ini seluruh dunia loh ya, bukan hanya satu kota ya. 11 orang, 1 orang diabetes. Nah, diabetes itu ada 3 macam. Yang pertama ada tipe 1, type 1 diabetes, yaitu itu diabetes bawaan ya, autoimun ya, autoimun. Diabetes kedua itu yang banyak sekali yang dialami. Nah, tadi gambar yang tadi di depan itu adalah banyakan diabetes 2 ya. Diabetes 2 masalahnya adalah di insulin resisten. Saya akan bahas banyak mengenai diabetes tipe 2 pada pagi hari ini. Diabetes 3 yaitu gestasional diabetes, yaitu yang terjadi di perempuan yang hamil yang berat massa tubuhnya itu lebih dari 30. Ya, ini kasus khusus ya. Nah, diabetes itu gejalanya apa aja sih? Kalau kita lihat, kita pernah pusing, matanya kabur, sering buang air kecil, migrain, berat badan turun, lemas, haus terus, ini kebas tangan, kaki, lapar terus. Ini adalah ciri-ciri dari diabetes. Berikut saya putarkan video secara singkat. Meskipun bahasa Inggris saya terjemahkan ya, barangkali ada yang kurang paham bahasa Inggris, saya akan bantu jelaskan. Nah, ketika kita makan, makanan kita akan diubah dari karbohidrat dan gula akan menjadi glukosa. Nah, glukosa ini masuk ke dalam sel pembuluh darah kita dan akan nantinya masuk ke setiap sel dalam tubuh kita. Tuhan ciptakan pankreas sebagai mesin ya istilahnya, organ yang otomatis mendeteksi kadar glukosa dalam tubuh kita. Dan pankreas ini ada namanya sel beta yang mengeluarkan insulin. Insulin itu apa? Insulin untuk membuka reseptor. Nah, di dalam sel kita ada namanya reseptor. Insulin berfungsi sebagai kunci dari reseptor itu, sehingga gini glukosa ya, masuk ke dalam sel, ini channel-channelnya, pintunya digambarkan seperti ini, bagus penggambarannya. Nah, begitu masuk dalam sel menjadi energi dalam tubuh kita. Gula sangat penting sekali di dalam tubuh, bukan musuh kita. Gula sangat diperlukan untuk menjadi energi dalam tubuh kita. Tapi apa yang terjadi ketika seseorang mengalami diabetes, katakanlah kita tahunya diabetes ya. Nah, ketika seseorang mengalami diabetes, insulinnya tidak berhasil membuka reseptornya. Namanya resisten ya. Jadi kuncinya tidak cocok gitu. Kalau kuncinya tidak cocok, glukosa tidak akan masuk ke dalam sel. Tidak akan masuk ke dalam sel, makanya disebut insulin resistant. Ada juga yang tidak berhasil memproduksi insulin sel pankreasnya ini, sehingga tidak ada kunci yang membuka. Ada dua macam ya, type 2 ya. Satu tidak cocok, satunya tidak memproduksi. Kalau tidak memproduksi insulin, glukosa tidak terjadi masuk ke dalam sel kita, kita akan lemas. Ya. Ini simptom yang terjadi ya, sering frequent. Urinasi, haus, pandangan kabur, ngantukan. Ya. Dari 4 orang, satu dari 4 orang tidak sadar kalau dirinya diabetes. Nah, ini yang berbahaya. Ya, ini video singkat ya, saya lanjutkan aja. Nah, setelah kita tahu apa yang terjadi di dalam tubuh kita, itu kalau kita tahu secara umum, bagaimana kedokteran barat menggambarkannya cukup bagus.
Karena insulin ini tidak cocok untuk masuk ke dalam tubuh kita, sehingga tidak ada glukosa yang terserap di dalam sel kita. Nah, ini yang perlu kita waspadai bagi kita semua yang belum kena diabetes, periksalah hasil rapot tubuh. Kalau saya selalu bilang ke teman-teman, hasil rapot tubuh kita perlu dicek. Kita perlu ujian istilahnya. Ujian tiap tahun. Kalau kita umur 30 tahunan, ya periksa 2 tahun sekali. Kalau sudah umur 40 tahun ke atas, periksalah 1 tahun sekali ujian tubuh kita ya. Yaitu periksa ke lab, dilihat paket gula, paket kolesterol, itu semua dicek selain darah rekap. Nah, ini ada diagram yang perlu dicek adalah HbA1c. HbA1c adalah gula rata-rata selama 3 bulan. Ini nominalnya ya, angkanya. Kalau HbA1c kita di bawah 6, kita kondisinya bagus sekali. Aman. Gula kita aman. Jangan periksa melihat hanya gula saja. Karena gula puasa dan setelah puasa itu tergantung apa yang kita makan hari kemarin. Kalau HbA1c, pola 3 bulan kita makan kue, makan apapun di rata-rata. Di rata-rata ini hasilnya namanya ujian rata-ratanya ya istilahnya gitu ya. Nah, kalau sudah masuk 9 ke atas, sudah di atas 7 aja sudah warning ya. Di atas 7 HbA1c sudah warning. Apalagi sudah ke atas ini ya. Ini oksidasi terlalu banyak. Nah, ini penggambaran tadi, insulin ini harus membuka dengan cocok kunci sel kita sehingga glukosa bisa masuk dan diserap oleh tubuh kita menjadi energi. Itu kegunaan glukosa ya. Nah, ada dua macam. Satu gula tinggi, satunya gula rendah. Di sini saya gambarkan supaya Bapak Ibu tahu, saya bukan diabetes, malahan gula saya rendah. Nah, gula rendah itu seperti ini. Mudah ngantuk, mudah berkeringat, pucat, kehilangan koordinasi ya, jadi agak kabur gitu ya. Selalu suka ini makan, lapar terus ya. Kalau hiper, mulutnya kering, ya, haus terus, pandangan kabur, frequent urination, jadi sering buang air kecil, pusing, lemah juga. Oke. Nah, komplikasi diabetes. Kenapa Lion Club perhatian dengan diabetes? Karena semakin tahun semakin bertambah penduduk, terutama penduduk perkotaan. Kita para Lion wajib mengenali dan mengetahui bagaimana diabetes terjadi dan akibatnya apa. Ya. Jadi ini komplikasi dari diabetes, coba dilihat. Dari mata akan jadi retinopati. Ginjal neuropati. Kakinya, pernah lihat orang yang kakinya luka, tidak bisa menutup lukanya. Nah, kondisi kulitnya yang pasti kurang baik. Kulit karena mencerminkan organ. Kalau organnya kulitnya jelek berarti organnya kacau ya. Pengen timbul kebas, tidak ada rasa di sini, kram. Itu karena pengaruh saraf, karena diabetes juga menghancurkan saraf-saraf kecil. Ini kedokteran barat, saya belum masuk kedokteran timur ya. Dari jantung juga mempengaruhi telinga, pendengaran. Juga nantinya ke otak. Ini jangan lupa saya tambahi juga periodontal disease di gigi. Jadi komplikasinya kemana-mana. Untuk itu Lion Club selalu perhatian dengan diabetes, karena diabetes ini adalah ibu dari segala penyakit. Ya. Nah, saya mulai masuk pandangan kedokteran timur ya. Si Chuan Chang tahun 1863 ini ya belajar. Ini seorang yang terkenal mempelajari integratif studi dari traditional Chinese medicine maupun kedokteran barat.
Nah, dia nulis buku namanya Integrational Chinese Medicine dan Kedokteran Barat ya. Dalam satu babnya dia menulis Xiao Ge Trappist. Apa itu nanti saya terangkan. Yun Xiu Yu dan rekan, dia juga menulis bagaimana Xiao Ge ini suka minum, suka lapar, suka kencing gitu ya istilahnya ya. Nah, diabetes dan dengan konsep TCM Xiao Ge itu sama ya, antara timur dan barat, yaitu diagnosenya ya sama dan juga gejalanya sama, sweet urine, kalau bahasa Mandarinnya tang nyopin, jadi kencingnya manis gitu ya, banyak semutnya, kita kencing kok loh, kok banyak semutnya, nah itu berarti kadar gulanya tinggi, itu maksudnya kenapa disebut kencing manis. Di dalam traditional Chinese medicine, diabetes disebut Xiao Ge. Itu dikenal 3 excessive, 1 love. 3 kelebihan dan 1 kekurangan. 3 kelebihan coba dilihat. Ini slide dari kedokteran barat juga sama. Polyuria, polydipsia, yaitu haus polyuria sering pipis. Polydipsia, sering minum, haus selalu. Polyphagia, sering lapar. Ya. Sama ya. 80% orang diabetes memang ada yang kurus. One loss ini kurus ya, kekurangan berat badan. Tapi perkembangan dilihat 80% orang diabetes itu overweight. Memang ada yang menjadi kurus, tapi banyak. 85% dikatakan dari penelitian berat badannya sangat bertambah. Nah kalau bahasa Mandarin jelas, yang bisa bahasa Mandarin ya, kuan zu cui mai kai tui, artinya tutuplah mulut, mulailah gerak kaki ini. Karena diabetes terjadi dari gaya hidup yang kurang baik, gaya hidup yang kurang bergerak. Nah, di sini ada tiga macam eksesif di dalam diabetes ini yang tadi yang saya bilang Xiao Ge. Xiao Ge ini ada dibagi tiga ya. Yang di atas, Xiao Ge atas, upper Xiao Ge, itu jadi mudah haus. Kalau lu tengah, mudah lapar, lambung ya. Kalau yang bawah, urinasi. Ya. Nah, kalau yang di atas, itu masalah di paru-paru. Ini mulai spesifik ke arah organ kita. Kalau yang tengah berkaitan dengan lambung, yang bawah berkaitan dengan ginjal, karena ginjal mempengaruhi kandung kemih ya, untuk urinasi terus. Nah, di dalam traditional Chinese medicine selalu saya sebutkan di sini karena di buku Huang Di Nei Jing, buku Yellow Emperor, selalu disebut Shen Ren Zi Wei Bing Bu Zi Yi Bing, lebih baik mencegah dibanding mengobati. Bagi kita yang belum mengalami HbA1c naik ke atas, masih di dalam normal, jagalah. Bagi anak cucu kita, banyak sekarang, saya punya adiknya teman itu masih 30-an, sudah diabetes, gagal ginjal dia. Diabetes bukan hanya orang tua, tapi juga bisa mengalami anak umur 30-an, sudah bisa 30-40 sudah mulai diabetes, banyak sekali. Lebih baik mencegah, ciwiping, lebih baik mencegah dibanding mengobati. Ya. Nah, di dalam traditional Chinese medicine banyak sekali buku-buku yang mempelajari. Bapak Ibu kalau mau ingin tahu bisa dibaca buku-buku ini, bagaimana di dalam kedokteran timur juga mengatasi bagaimana treatmentnya untuk diabetes. Nah, ini saya gambarkan konsepnya ya, bagaimana kedokteran timur. Di Yin Yang adalah teori dari bab 1 dari buku teori kedokteran timur, TCM. Bapak Ibu harus tahu bahwa Yin itu ada yang gelap, yang dingin, yang santai. Kalau Yang itu yang energi, api, yang semangat, ya. Jadi ini adalah Yin Yang.
Di dalam yin ada yang, di dalam yang ada yin. Dan satu lagi yaitu teori substansi. Qing qi shen. Nah, ini harus tahu. Qing itu adalah essence yang disimpan di ginjal. Qi itu adalah energi. Shen itu adalah pikiran. Jadi di dalam kedokteran timur yang dinamakan holistik. Saling mengait semua. Tidak bisa lihat satu organ masalah, lambung, ombung aja yang dilihat. Tidak. Tapi berkaitan satu sama lain. Kita bagaimana dengan lingkungan kita. Dengan cuaca yang ada di sekitar kita, di kamar kita, di ruangan kita, di lingkungan kita. Nah, itu saling mempengaruhi. Dan emosi di dalam tubuh kita, itu shen, mind. Maka disebut ini adalah three treasure, san pao, tiga harta. Ya, ini teori dasar yang harus diketahui untuk masuk ke dalam TCM. Nah, di dalam traditional Chinese medicine, diabetes ini mengakibatkan kekeringan dan panas. Kering dan panas itu adalah patogen. Selain lembab, dingin itu ya, banyak patogennya. Nah, karena terjadi kering, akan terjadi kekosongan qi dan yin. Yin itu tadi tahu, cairan, air, darah, itu yin. Ya. Di Bob Flau, itu orang bule ya, di dalam bukunya, Treatment of Diabetes Mellitus in Chinese Medicine. Lihat ini, Bob Flau ini nama barat ya. Nama orang bule. Dia mempelajari benar mengenai kedokteran timur. Kita yang orang timur, masa enggak mau belajar kedokteran timur? Nah, ya, banyak orang barat yang belajar kedokteran timur. Dikatakan Bob Flau di sini ya. Hidup adalah transformasi yin. Ini saya sudah terjemahkan. Transformasi yin menjadi yang. Konsumsi yin oleh yang dengan cara yang sama. Seperti lilin ini ya. Lilin itu menyala. Dengan menyalanya api, api juga akan menghabiskan wax atau lilin ini. Ini konsepnya ya. Jadi kalau terjadi panas di dalam tubuh kita, itu akan menghabiskan cairan-cairan tubuh di dalam tubuh kita. Untuk itu disebut diabetes ini yin deficiency, kekurangan yin. Coba diagram yang saya buat ini, diabetes itu kan yang excess, yangnya terlalu berlebih. Kesini dulu, lambung akan jadi panas. Lambung panas, nafsu makan besar. Untuk itu suka makan ya jadinya ya, lapar, dikit-dikit lapar. Mama saya heran, papa saya juga diabetes ya. Tadi jam 6 sudah makan, jam 7 minta makan lagi. Nuh, ini berarti lambungnya panas. Nah, Bapak Ibu tahu ya, jangan dimarahin orang diabetes. Ya, memang itu kesalahan di dirinya sejak muda ya, dari masa lalu. Tapi yang kita belajar pagi ini semakin mengerti. Kita juga simpatik pada orang-orang yang memang sudah kesalahan diri sendiri, kita semakin bisa menolong mereka menjadi lebih sehat bagaimana. Nah, dengan nafsu makan yang besar, berat badan akan naik. Berat badan naik. Lihat ini saya gambarkan. Timbunan lemak di adipulsa tambah besar ini. Makanya perutnya semakin besar. Nah, kalau orang-orang yang gemuk, itu terlalu panas di dalam tubuhnya. Panas dan lembab yang terjadi. Ya. Dengan yangnya ekses, yang kan semangat ya, akan terjadi orang itu suka kerja, giat kerja terus. Nah, kalau giat kerja, dia lupa waktu. Qi dan yin itu defisien. Yin ini sangat penting sekali. Qi. Nah, ini yang terjadi kenapa diabetes itu komplikasi. Ini saya ajak membahas mengenai kedokteran timur. Xiaoge di dalam diabetes, yin deficient tadi ya ceritanya ya, akan menjadi kekurangan cairan, jadi panas kan tubuh kita ini ya. Dengan makan terlalu banyak minyak, pedas, manis, alkohol, ini tidak baik ya. Itu semua akan merusak limpa dan lambung. Limpa dan lambung ini adalah pusat metabolisme tubuh kita. Nah, kalau rusak, limpanya juga akan lemah, deficient. Kalau limpanya lemah, limpa tidak bisa menutrisi makanan dan lain sebagainya, transportasi, dan juga kidney yin-nya deficient juga.
kidney yin deficient menjadi ji deficiency. Seperti di penjelasan saya di minggu-minggu sebelumnya mengenai insomnia migrain ya, bahwa ginjal ini adalah pusat yin yang tubuh kita. Ya. Kalau ada defisien di dalam pusat ginjal kita, di pusat tubuh kita, ginjal ini, itu akan mempengaruhi organ-organ yang lain. Kalau ji defisiensi, lambung dan paru akan terpengaruh. Makanya muncul lapar, haus, mulut kering, karena lang yin defisien. Ya. Ginjal yang mengatur cairan ke seluruh tubuh kita. Tadi saya bilang mengenai patogen internal, yaitu emosi. Emosi, belum lagi orang yang mengalami diabetes ini mudah emosi juga ya, stres ya, karena kondisi tubuhnya juga nggak baik. Pikirannya pengaruh juga, dia kondisinya tidak jadi gampang emosi ya. Nah, dengan emosi yang berkembang, itu akan mengakibatkan liver itu akan menjadi panas. Nah, liver panas akan mempengaruhi pencernaan, pencernaan ya limpa ini. Ya. Nah, ini saya jelaskan soal internal patogen. Di dalam kedokteran Cina, overthinking, terlalu banyak berpikir itu melemahkan atau merusak dari limpa kita. Ya. Marah, kebencian, frustasi akan memaksa liver G kita. Jadi akan panas nantinya G itu. G-nya liver akan panas dan stagnan di sana. Ya. Nah, kalau stagnan, namanya stagnan, saya kalau gambarkan stagnan itu seperti pompa air ya. Pompa air kan mendorong air, menyedot air, mendorong. Liver juga gitu. Mendapatkan darah dari ginjal, mendorong ke jantung kan ya. Karena dia storage-nya darah di dalam tubuh kita. Kalau stagnan di sana akan timbul panas, panas. Panas itu kalau berlebih disimbolkan api di dalam kedokteran Cina. Nah, kalau api ini menyala, akan menghabiskan yin-nya lambung dan paru-paru. Apa yang terjadi? Di dalam itu akan mempengaruhi yang lainnya. Ini saya bahas mengenai penggerakan olahraga ini penting ya. Karena olahraga ini mendorong aktif ji kita. Ya, olahraga yang biasa saya lakukan seperti ini, atau kalau bapak ibu yang sudah lansia bisa gerakan-gerakan pulmonal, asal digerakkan semua otot perut, digerakkan pernafasan, latih. Nah, ini penting sekali karena glukosa itu disimpan di liver dan di otot, perlu digerakkan otot-otot kita. Latihan seperti yang nomor 10 ini bisa dilakukan tua dan muda juga kan ya, ya nggak perlu yang berat-berat gini, yang santai-santai jalan diranjang, duduk, gini-gini, gerak, itu asal digerakkan lah ya, supaya otot kita ini gulanya tidak numpuk di otot gitu ya, otot kita bekerja. Nah, di istilah Mandarin ada, ini dikatakan, intung pu cai itu, er gui cai yi yu heng, artinya olahraga bukan dari banyaknya ya, tapi melainkan pada rutinitasnya. Jadi, Bapak Ibu, fellow Lion, kalau olahraga, bukan satu minggu sekali ya. Kalau bisa tiap hari. Bukan lamanya. Konsistennya 30 menit tiap hari. Ya, kalau tidak ada waktu 3 kali seminggu itu minimal. Bukan satu minggu sekali. Satu minggu sekali sama aja dengan tidak olahraga. Nah, ini kalau kita kurang bergerak, ya ini saya simpulkan seperti ini ya. Kurang bergerak, physical inactivity ya, itu akan memaksa ji dan darah kita ini tidak bergerak juga ya. Jadi kurang lancar. Dan kalau ji-nya kurang bergerak lancar, itu akan timbul lembab dan dahak. Nah, bahaya loh ya. Dahak itu bahaya sekali. Musuh utama di dalam tubuh kita ini adalah lembab dan dahak. Kalau dahak itu terjadi, dahak itu macam-macam ya. Ada yang substansial, ada yang non-substansial. Kalau yang substansial itu di paru-paru biasanya jadi air luda, jadi berdahak gitu ya kita ya. Juga yang tidak substansial itu bisa disimpan di bawah kulit ya. Ingat ada orang yang apa istilahnya apa, lipomas yang di kulitnya ada timbul benjolan, itu merupakan dahak yang tersimpan di bawah kulit.
Ya, kalau masuk di saluran-saluran meridian akan timbul kebas. Kok enggak ada rasanya ini tangan. Nah, ini itu dahak ya. Banyak lagi. Bisa juga mempengaruhi jantung. Bahaya semua. Dahak ini sangat berbahaya. Untuk itu Bapak Ibu fellow lion dan para undangan mulailah bergerak kalau jarang olahraga. Dan ini akan mengakibatkan darah akan menggumpal. Statis. Jangan sampai terlambat, perlu minum pengencer darah, lebih baik kita mengobati lebih awal, preventif ya. Ini saya bahas sekilas mengenai obat ya. Kita tahu keluarga kita mengalami hipertensi, pasti ada obat diuretik, beta blocker ya. Obat-obat ini dikonsumsi, kalau dikonsumsi terus-menerus akan memperburuk juga diabetes, bipolar disorder, dan memperburuk neuropati. Ya. Kalau antibiotik, bagi Bapak Ibu, para undangan dan fellow lain yang ada yang suka ini. Kemarin saya potong rambut, ada tukang potongnya bilang, teman saya masih muda, tidak berhasil perang melalui melawan COVID. Ternyata dari teman-teman infonya orang ini suka minum obat, beli di warung-warung. Misalnya sakit kepala, minum obat pil, sakit anti sakit kepala. Dikit-dikit ada keluhan sub-health, langsung minum obat. Ya. Antibiotik dikatakan merusak limpa kita. Nah, kalau sampai limpa kita defisien, akan tertimbul tadi itu kelembapan dan panas. Nah, itu akan berbahaya. Kortikosteroid ini juga obat akan menambah panas. Dan panas tadi menghabiskan cairan tubuh. Kalau cairan tubuh habis, fire rising. Jadi akan timbul tadi itu ya, panas tuh pusing, mulutnya kering, nggak bisa tidur, insomnia. Nggak bisa orang bilang, insomnia bagaimanakah nggak bisa tidur? Itu karena ini tadi kalau kita tilik ya. Ya, perlu pemeriksaan lebih lanjut. Kenapa dia insomnia? Karena panas yang berlebih di mana. Nah, ini misi di dalam traditional Chinese medicine, kedokteran timur. Yang putih ini ya, bagaimana yin dan yang itu harus seimbang. Qi, xie, jing ye, energi, darah, dan cairan tubuh harus harmonis. Dan wu chang liu fu, 5 organ chang dan 6 organ fu. Fu itu organ berongga ya, 5 organ chang ini organ padat, harus bekerja berkompak bersama dengan baik. Nah ini misi pengobatannya. Baik itu dari akupuntur batu, kop, moksibusi, tusuk jarum, itu semua ini. Yaitu melancarkan meridian, melancarkan qi dan darah. Supaya meridian kita tidak ada yang tersumbat dan lancar aliran qi dan darah kita. Kalau darah meridian tersumbat, timbul penyakit. Jadi kalau ada rasa nyeri, ngilu, itu berarti meridian kita tersumbat. Ya, pele aja lah, ngilu, kebas gitu ya. Itu berarti menandakan meridian kita ada yang tersumbat. Kuatkan yang lemah, redakan yang berlebih. Nah, ini prinsipnya di sana. Jadi, yang lemah kita kuatkan, yang ekses kayak api tadi, ekses menyebabkan pusing, migrain, ya. Itu kita redakan apinya, api levernya diredakan. Ya, ini tiga prinsip, menyeimbangkan yin yang, dan mengatur fungsi organnya. Fungsi organ ini dari ginjal, liver, limpa, ini yang tadi ya, yang nomor 3. Wu chang liu fu. Ini harus bekerja dengan harmonis. Nah, kita masuk di penerapan di dalam kasus diabetes. Dalam buku Zhongguo Zhenjiu Chu Fang Xue, itu A Study of Chinese Acupuncture and Moxibustion Prescription oleh Xiao Shaoqin, disebutkan bahwa Xiao Ge itu kita treatment dari San Jiao. San Jiao itu adalah pembakar atas, pembakar tengah, ini ya, Sang Jiao, Sang pembakar atas, Sang Jiao, Zhong Jiao pembakar tengah, Xia Jiao pembakar bawah. Pembakar atas itu ada di paru dan jantung. Bagaimana kita membersihkan panas di paru dan menambah yin, dinginkan gitu ya parunya ya.
menambah yin di paru. Ini yang tadi suka haus-haus itu ya. Terus yang tengah suka makan itu, lapar terus, nggak berhenti-henti makan itu ya. Nah, ini di pembakar tengah. Bagaimana kita supaya lambung ini tidak panas? Diredakan panasnya, ditambah cairannya, yinnya ditambah. Ini prinsip pengobatannya. Xia jiao di pembakar bawah, yaitu di ginjal. Ini pusatnya ya. Bagaimana ginjal adalah pusat yin dan yang. Yin ginjal ditambah supaya bisa mendinginkan tubuh kita. Yaitu memelihara esens. Esens itu adalah jing yang disimpan di dalam ginjal kita. Nah, ini prinsip pengobatannya. Upper xiaoge, upper ini ya, atas ya, yang atas tadi jantung dan paru-paru ya. Biasa kita melihat orang haus, tenggorokan kering, batuk kering, suaranya serak, malam itu berkeringat. Ini cirinya dari upper xiaoge ya, excessive thirsty ini ya. Nah, kita obati ini dengan titik-titik meridian akupuntur ya. Nah, biasa kita pakai ini istilahnya akupressure. Akupressure. Juga bisa pakai akupuntur jarum. Nah, pagi ini saya perkenalkan dengan akupuntur stiker. Jadi tidak ada sesuatu yang ditusuk atau ditekan, tapi biarlah stiker ini ditempel aja. Namanya acupatch. Nah, ditempel seperti ini. Ya, di tengkuk ini misalnya contoh. Di sini misalnya. Nah, ini stiker ini. Nah, namanya stiker Life Wave ini ya. Stiker ini, Life Wave ini, itu kerjanya bagaimana sih? Dia tidak ada materi apapun yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita kalau kita sekarang pandemi ini banyak kita di ada sensor ini terlihat bahwa tubuh kita memancarkan namanya sinar infrared ya. Kalau sampai dahi kita panas, nah ini berarti orangnya demam gitu ya. Ini dari infrared ya. Nah, tujuan patch ini menjebak panas yang dipancarkan oleh tubuh kita, dipantulkan ke titik-titik acupoint, titik-titik meridian tubuh kita. Nah, ini prinsip kerjanya ya. Nah, patch ini itu ada berbagai macam. Macamnya yang untuk tonik, yaitu energi, namanya energy enhancer. Ini untuk yang mentonik yang kurang. Ya. Ada juga nanti namanya S-wave, meredakan yang berlebih pakai S-wave. Misalnya ada sakit, nyeri, itu diredakan, disedasi. Namanya maka disebut S-wave. Nah, yang menarik ada namanya patch 3 ini ya. Ion ini patch yang bisa menyeimbangkan saraf simpatik dan simpatik tubuh kita. Nah, ini untuk juga bisa antiinflamasi. Semua ada uji klinisnya ya. Ini produk dari Amerika. Memang Amerika sekarang banyak juga kayak tadi Bob Flau, kedokteran barat orang bule banyak belajar kedokteran timur. Bahkan kita yang timur tidak tahu yin dan yang, tidak tahu ji, mereka banyak tahu karena mereka belajar banget. Nah, patch karnosin itu memperbaiki sel-sel. Karnosin adalah zat di dalam tubuh kita yang distimulasi oleh patch ini untuk memproduksi lebih banyak sehingga bisa memperbaiki organ-organ tubuh kita. Glutathione, kita tahu glutathione ini adalah master antioksidan, dan patch glutathione menstimulasi glutathione tubuh kita untuk memproduksi lebih banyak lagi. Dikatakan di uji klinis hampir 300 kali lipat dibanding kita minum misalnya suplemen glutathione, tapi produksi glutathione kita lebih banyak. Jadi Bapak Ibu tidak ada pads, tidak ada materi yang masuk ke dalam tubuh kita, hanya dipantulkan. Nah, yang menarik juga ada satu pads yang bisa meregenerasi sel. Nah, ini dia. X39 dengan menstimulasi copper peptide GHKCU sehingga stem cell kita distimulasi untuk diperbanyak. Nah, seperti ini di dalam orang diabetes perwujudannya ini kita seimbangkan dulu. Nah, kayak tadi pusing, kita tahu pusing dari panas levernya. Ya, jadi api haus dari mana?
yin, kurang yinnya. Kita tonik yinnya pakai energy enhancer. Cukup ditempel di titik yin ginjalnya. Ya. Ginjal akan mengirim cairan tubuh ke tenggorokan ini. Saya pernah cerita juga pada teman-teman yang beberapa para lain yang hadir malam pagi hari ini. Saya pernah sakit radang tenggorokan, nelen sakit ya. Pasti semua kita pernah ngalami ya. Karena kesalahan sendiri, kurang minum ya. Lupa minum, kalau sudah di luar kurang minum. Nah, ini saya biasa kan minum madu, propolis, golden throat, apa air hangat, lohan, kok ya. Oke, biasa 3-5 hari baru hilang. Gradasi hilang nelen sakitnya. Nah, saya pakai, waktu itu saya nggak pakai II ya. II kan ada positif negatif. Saya pakai satu patch namanya karnosin. Itu di titik G ginjalnya. KI3 dan KI6. Satu patch aja. Saya pakai malam, besok pagi, nelennya nggak sakit lagi. Saya sampai heran. Loh, betul juga ya. Cairan diarahkan ke sini, jadi rasanya sudah nggak haus lagi. Inilah luar biasanya titik-titik meridian yang sudah dipelajari di kedokteran Cina ribuan tahun yang lalu. Ya. Jadi patch ini hanya alat yang menstimulasi. Memang kita tekan-tekan terus sampai 108 kali kan capek juga ya. Biar kita tempel, tidur, pagi sudah ada sakit nelennya. Bukan hanya kering loh ya, nelen sakit. Ya. Jadi patch ini untuk menyeimbangkan. Nah, X39 untuk meregenerasi pankreas, sel beta pankreas supaya bisa memproduksi insulin dengan cocok lagi. Dan juga jantung, 5 organ cang ya, kucang ini ya, paru, jantung, liver, ini perlu diregenerasi akibat diabetes, kadar gula tinggi. Suplai oksigen dan darah kurang di 5 organ cang mengakibatkan penurunan fungsi. Untuk itulah perlu kita tempel X39 untuk meregenerasinya. Nah ini luar biasa, cukup ditempel. Contoh ini tadi, saya lanjutkan. Yang tengah berarti sekarang ya, itu gampang lapar, suka lapar, suka makan. Kita lihat banyakan orang ini mulutnya, bibirnya kering. Terus gusinya gampang berdarah. Terjadi konstipasi juga. Nah ini yang middle shauge. Di dalam titik meridian, treatmentnya seperti ini. Kita biasa tempel di titik-titik ini. Kalau jarum kita tusuk ya, ada yang takut jarum ya. Di sini kita tawarkan pakai tempel aja, stiker. Ditempel di titik nekuan, Chusanli ini di lutut ini. Ini titik KI3 di energi ginjal kita ya. Nah, San Yin Chou ini di SP6 dan di sini. Gantian ya, bukan langsung ditempel semua ya. Mungkin pagi ini, hari ini. Sama ini misalnya ya, P6 dan ST36. Besoknya KI3 dan SP6. Jadi gitu, gantian titik-titiknya, ditempelnya. Cukup praktis hanya ditempel aja. Kita bisa tinggal aktivitas normal gitu ya. Dan biarlah tubuh kita menyembuhkan dirinya sendiri, patch ini hanya membantu memantulkannya saja. Seperti itu ya. Nah, kalau ini yang lower shauge, setelah ini penjelasan saya selesai bisa masuk ke sesi tanya-jawab ya. Lower shauge, di mana orang yang gampang buang air kecil, dikit-dikit, izin ke toilet gitu ya. Nah, ini juga terlihat biasanya punggungnya itu sakit ya, punggung belakangnya. Terus konstipasi juga, dan juga kakinya itu kurang tenaga. Dan terjadi pandangan kabur, poor memory itu apa artinya, poor memory? Ingatan yang lemah. Nah, ini pandangan kabur, bukan tangan tremor ya. Pandangannya kabur gitu ya. Nah, itu. Ini yang terjadi di lower shauge. Biasa simptomnya seperti ini. Nah, treatmentnya seperti ini, treatmentnya. Kita stimulasi titik sensunya di PL23 itu di punggung ya. Titik beksu, pesunya ginjal, ditempel di sana. Terus tempel juga di CV4 ini, bisa pakai patch manapun. Biasanya kalau bilateral ini kita pakai II ya, energy enhancer, untuk ditambah energinya ginjal. CV4 ini adalah titik Kuan Yin. Kuan Yin ini adalah titik G aslinya kita. Kita semua punya CV4. Titik G aslinya yang disimpan di ginjal. Biasa kita pakai di titik ini
pakai X39 sekaligus meregenerasi ginjalnya yang sudah turun fungsinya. Kita tahu pasti dengan diabetes yang menaun, diabetes tidak bisa terjadi kemarin gula saya normal, hari ini gula saya langsung naik rata-ratanya 8 misalnya. Loh, tidak mungkin. Itu dari jangka waktu yang lama. Untuk itu disebut diabetes ini termasuk degeneratif, penurunan fungsi. Penyakit karena penurunan fungsi. Ya, perlulah distimulasi, diregenerasi stem cell dengan X39 sehingga fungsi ginjal kita bisa naik. Ini ada teman, nggak tahu hadir nggak pagi hari ini, itu ginjalnya fungsinya turun, ELFG kalau diperiksa itu 57, ELFG ya, paket kreatin ya. Paket kreatin itu normalnya 90. Sorry, bukan paket kreatin. Di paket kreatin itu ada namanya ELFG, laju inflasi glomerulus. Itu kalau dicek lab, itu adalah fungsi ginjal. Si ibu ini, dia fungsi ginjalnya ELFG itu hasil labnya 57. Berarti penurunan fungsi ginjal. Ya. Nah, rutin ditempel X39 di CV4 ini, dan satu lagi di GV4 ini. GV4 itu Mingmen namanya ya. Mingmen, Gate of Life. Arti bahasa titiknya ini, bahasa Inggrisnya ya. Itu ditempel gantian hari ini di sini, besoknya di punggung ini. Selama 1,5 bulan, langsung dia cek lab lagi si ibu ini, fungsi ginjalnya jadi 92. 57 ke 92 ini fantastis sekali dalam waktu 1,5 bulan saja. Ya, ini contoh yang saksian ya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Sampai di sini penjelasan saya soal diabetes, menangani, men-treatment di dalam pandangan Chinese traditional medicine. Ya. Semoga menginspirasi para Veroline dan undangan, sehingga menghadapi keluarga yang diabetes, masih ada harapan untuk lebih sehat lagi, dan bagi kita yang belum mengalami kadar gulanya tinggi, lebih baik mencegah. Mulailah olahraga, mulailah bergerak. Terima kasih telah mendengarkan. Barangkali ada yang kurang, ada yang bisa menambahkan, atau ada mau ditanyakan, silakan. Saya kembalikan ke Lion Irina. Selamat pagi. Terima kasih, Lion Jason. Penjelasannya sangat bagus ya. Membuat kita lebih banyak mengerti bagaimana diabetes itu, bagaimana kita yang masih sehat menjaga diri jangan sampai kena diabetes. Ya. Bagus sekali. Ini juga sudah banyak komentar yang ke WA, ke Japri, ke saya. Presentasinya sangat bermanfaat. Terima kasih Lion Jason. Nah, di sini saya melihat ini ada Lion Ruki, Fresh Ruki kita rame-rame sambil bakso, seru amat ini Fresh Ruki kita. Ada di mana nih Fresh Ruki kita? Seru banget rame-rame ya. Rame-rame ini Fresh Ruki kita. Lagi bakso ya? Iya. Ya. Salam sehat ya, fellow Lion yang ada di sana. Salam pengabdian. Seru banget nih ada Lion Tony juga tadi juga. Seru banget. Seneng banget lihatnya. Ya. Sini juga ada ya, salam sehat ya. Salam sehat selalu buat semua. Ya, salam sehat. Seru banget, seru banget. Ini ada dari ya, rame-rame ya. Ceria dari Sejahtera. Baksos MCU Medical Check Up. Wih, mantap. Inilah para bapak ibu yang belum masuk ke Lions Club. Mari kita join Lions Club. Ini contohnya nih yang saya spotlight ya biar kelihatan ya nih. Sebentar presru kita ya, saya spotlight ya. Tuh, rame-rame nih, asik sekali nih. Ini adalah kegiatan Lions Club ya. Melakukan pengabdian buat masyarakat nih, rame-rame seru banget nih di sini. Presru kita Lion Tony ya, yang lain-lain saya nggak sebut satu-satu karena saya juga belum tahu. Salam kenal buat semuanya. Ini Bapak Ibu yang belum ikut Lions Club, kita join Lions Club ya. Oke, terima kasih Presru kita. Ya, perkenalkan nama saya Lion Andi Hakim. Woi, Lion Andi.
Andi. Ini yang selalu semuanya. Thank you. Ya, thank you Lion Andi yang selalu eksis nih, aktif terus ya. Di sini juga saya akan sapa Pres Irma ya dari Bandung Tohaga yang ikut juga berkolaborasi dengan kita. Ada Pres Ardi dari Gading City ya yang juga berkolaborasi dengan kita. Lion Dr. Nadia yang selalu juga bersama kita. Pres Cevi yang klub baru terbentuk nih Pres Cevi. Ya, juga dari Lions Club Jakarta Raya yang baru terbentuk tapi sudah langsung melahirkan 3 klub baru. Hebat sekali ini Pres Cevi di sini ya. Kemudian ada, wah saya belum melihat lagi yang lain. Ya, nanti barangkali ada yang belum sebut. Saya mohon maaf. Nah, saya akan lanjutkan langsung aja dengan tanya jawab ya. Ini saya umumkan juga, ini kan ada pemakaian pads di mana kami Lions Club Jakarta Gading LW, kami memang spesialisasi di pads dari LifeWave ya. Ini salah satu cara untuk kita membantu kesehatan self healing kita dengan metodenya tradisional Chinese medicine seperti tadi Lion Jason katakan. Nah, kalau misalnya ada yang mau memakai pads dari LifeWave ini, yang membeli dari kami akan menjadi fundraising kami. Kalau membeli dari masing-masing klub yang berkolaborasi dengan kami akan menjadi fundraising masing-masing klub ya. Mungkin saya nanti sebutkan aja, kasih WA-nya aja siapa yang ingin mengontak kami ya, nanti ditulislah nomor WA-nya, saya belum sempat ya. Di sini ada Kade Lucy ya, Kade Lucy barusan press udah. Kade Lucy selamat bergabung ya. Nah, kemudian kita lanjut aja ya ke tanya jawab karena waktu juga udah jam 10, biasanya tanya jawab itu banyak sekali sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kita langsung saja kita buka chatnya. Sebentar saya buka chatnya. Kalau ada yang kelewat, mohon diingatkan. Ini masih salam sehat semua ya, salam kenal semua ya, salam pengabdian ya. Baru tahu limfoma adalah dahak. Lansia banyak yang mengalami. Ya betul, lansia banyak yang mengalami. Pak Jason, nah nih, dari Lion Linda Japit ya. Pak Jason, Lion Jason di sini ya. Lion Jason ini dari Lions Club Malang Seroja Merdeka. Jadi kita memang lintas distrik ya, B1 dan B2 dengan A1 ya. Dan Lion Jason ini dari Lions Club Malang Seroja Merdeka yang belum lama terbentuk juga tapi sudah hebat sekali pengabdiannya ya. Oke, ini dari Lion Linda. Lion Jason, kalau masalah paru titik mana yang harus kita tempel? Ya, silakan Lion Jason. Ya, selamat pagi Lion Linda ya. Itu parunya masalah apa? Apakah nafas pendek atau seperti apa? Ya, mungkin diambil aja Lion Linda. Lion Linda Capit boleh di unmute supaya bisa langsung langsung menanyakannya. Lion Linda, nah Lion Linda biasanya suka putus signalnya nih. Nanti ya, ya kita lanjutkan kita. Jadi lanjutkan saya jelaskan secara ya. Konsepnya aja ya. Tolong dibedakan antara masalah gejala dengan masalah organ. Nah. Begitu pula dengan pads LifeWave ini, masalah gejala itu misalnya yang saya sebut di pertemuan sebelumnya itu adalah subhealth, pusing, mata kabur tadi itu ya, rasa pahit di mulut, kebas itu dan lain seterusnya ya. Itu kita selesaikan dulu dengan keseimbangan yin dan yangnya. Yin yang yang itu harus seimbang dulu. Terus nanti kalau soal organ, misalnya organnya ini rusak, misalnya tadi ginjalnya turun fungsinya, itu lain ini ya, lain arah ya.
Jadi masalah meridian, masalah gejala itu ada di saluran meridiannya. Kalau soal organ, nggak bisa. Memang organ ini obat ya ada yang bisa menyembuhkan. Nah, ini bersyukur pada Tuhan bahwa LifeWave ini memunculkan satu teknologi yang bisa menstimulasi stem cell kita dengan X39. Ini di Malaysia penjualannya sangat kencang. Ingat, di Malaysia, Chung Yi, traditional Chinese medicine, begitu banyak berkembang. Ya, mereka banyak pakai yang X39 ini, hanya ini. Kalau mereka pakai bilang yang karnosin, glutathione itu classic pets. Ya, Pak Sony ya, mereka bilang classic pets. Mereka pakai yang generasi sekarang ya X39. Itu X39 ini untuk menstimulasi stem cell supaya organ kita menjadi fungsinya lebih baik. Kita tahu dengan usia semakin bertambah, semua organ kita turun. Ya, tidak usah umur 60. Mulai umur 30, 40 sudah mulai turun. Masih ingat ada yang tanya, kenapa kok umur 40 rambutnya mulai putih? Ada yang umur 30 sudah putih semua. Nah, itu Pak Sony rambutnya sudah putih, sudah wajar umur berapa. Ya kan? Nah, best way. Ya. Nah, itu semua kenapa kalau terjadi? Itu kan namanya penurunan ya. Kalau kita merasa sehat terus, tidak ada penurunan ya, rambutnya nggak akan putih terus gitu ya. Nah, contoh nyata aja dari yang sepele rambut putih. Rambut putih ini turun karena apa? Kualitas dari cing ginjal kita turun. Rambut itu hubungannya dengan ginjal. Ginjal itu menyimpan esens, namanya cing. Cing ini yang akan merupakan jinnya ginjal. Yang nantinya mengisi tulang sumsum menjadi darah, membuat sumsum tulang, dan sampai di otak itu dikatakan lautan sumsum. Ya. Jadi kalau rambut putih, toniklah di ginjal. Rutinlah pakai patch X39 di CV4 tadi, Kuan Yuan dan Mingmen. Mingmen itu yang di belakang itu ya, di Peisu ya, belakang Peksu. Nah, rutin pakai itu akan mentonik dan regenerasi cing ginjal kita, rambut itu akan hitam. Coba Pak Sony itu enggak rutin loh, itu rambutnya sudah mulai hitam itu loh. Asalnya putih semua Pak Sony itu. Nah, seperti itu ya contohnya. Jadi kalau soal paru-paru, paru-parunya kalau nafas pendek itu kan gejala, bukan gejala apa ya? Keluhan ya. Itu berarti meridiannya enggak lancar. Kalau paru-parunya misalnya apa ya? Luka kena COVID, nah itu kita perbaiki dengan X39. Ya, di CV tengah, Chung Ji, di CV 17 di dada sini. Dada sini, tempel di sini untuk regenerasi paru-paru. Seperti itu kalau soal paru-paru ya. Ya. Terima kasih Lenjes. Ya. Jadi intinya itu masalahnya di paru-paru dan pasang aja tempel di titik paru-paru ya. Di regenerasi. Jadi patch itu hanya dengan ditempel bisa meregenerasi organ-organ tubuh kita. Ya. Untuk nanti kasus-kasus yang lebih detail nanti bisa tanya juga lagi dengan Lion Jason ya. Oke, kita lanjut Lion Melina, bila berkenan Pak Jason Lin di share itu apa presentasinya ya. Ini nanti akan kami upload di YouTube, bisa lihat kembali rekaman dari acara siang hari ini. Jadi nanti yang ingin mendapatkan linknya boleh WA ke saya ya. Nanti ditulis di sini deh. Nanti saya share karena saya tidak publish, tapi hanya saya share linknya saja. Jadi hanya untuk yang saya kirim saja boleh di share, tapi tidak publish. Nah, oke, kita lanjut untuk klien Acun. Untuk satu loss-nya mohon dijelaskan kembali. Satu loss-nya maksudnya apa ya? Lain Acun boleh di-unmute saja. Satu loss-nya maksudnya gimana nih? Satu loss-nya apa ya? Yang mana itu? Saya kurang jelas. Saya kurang jelas satu loss-nya atau lain Jason tahu satu loss-nya maksudnya apa ya? Bentar, saya cari chat-nya kok belum ketemu. Yang mana ini? Ya nggak ngerti juga satu loss itu apa ya. Oh sorry tadi satu loss ya. Tadi ya betul satu loss itu loss weight. Loss weight jadi beratnya berkurang ya. Kita lihat juga ada orang diabetes yang beratnya
tambah kurus ya. Bukan tambah gemuk tapi kurus kan ya. Nah, itu maksudnya one loss-nya di sana. Ya, kita tahu sendiri kenapa kok orang jadi kurus, berarti penyerapan nutrisinya kurang baik. Karena apa? Karena limpanya. Limpa ini yang mengatur untuk transportasi dan transformasi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dan ditransformasikan oleh limpa ini. Nah, kita tahu juga dengan yin deficiency dan juga berhubungan semuanya, limpanya pencernaan terganggu kayak tadi itu kan ya. Spleen deficient berarti ya. Itu yang menyebabkan orang menjadi kurus di kasus diabetes. Oh, ya. Oke, itu ya, Lion Acun ya. Oh, ya. Ini nah, selanjutnya Bu Lion Irina. Ya, ini thank Pets. You. Namanya patch, bukan pet. Patch itu kayak stiker, istilah bahasa Inggrisnya patch. Nah, untuk melancarkan meridian, itu ya ditempel di titik-titik yang untuk melancarkan. Keluhannya dulu apa? Misalnya kekurangan G. Kebanyakan orang itu mengeluh misalnya ternyata dia kurang G misalnya ya, contoh badannya lemas, kok ngantukan, terus juga gampang berkeringat, udaranya pakai AC tapi keringatan terus. Nah ini masalah ini, hiperhidrosis nih ya berarti namanya ya, jadi excessive ini sweat. Jadi itu kalau di TCM itu namanya G deficiency, GSU. Jisi sehingga paru-parunya tidak bisa mengendalikan keringat. Karena keringat berkaitan dengan jinya paru. Nah itu, tergantung di mana tujuan dari, bukan hanya patch ini. Patch ini bekerja di titik meridian, tujuannya seperti traditional Chinese medicine untuk melancarkan meridian. Seperti itu, Lion Melina. Semoga menjawab. Itu Lion Melina juga minta diperlihatkan patch itu yang untuk TCM itu seperti apa? Bisa mungkin Lion Sony tayangkan ya patch itu seperti apa? Waduh, nyari ya. Dulu. Patchnya seperti ini. Nah, ini stiker ini ada. Ya. Ukurannya ini ada sentimeternya. Kalau di diameter ya 3,5 cm ya. 3 cm. Ini lebih Pak Sony ini sampai setengah ini ya, hampir 3,5 lah ya. Stiker yang di dalamnya ini adalah kayak apa itu Pak Sony? Spon. Spon atau kain dalam kain. Ya, ya, ya. Itu kain inilah sampingnya yang bisa memantulkan. Kalau pinggirnya ini kan stikernya. Ini kain yang diresapin air sama amino gitu. Nah, itu. Jadi ada empat macam yang ada di dalam situ. Ya. Luar biasa. Cuma saya tempel di titik G ginjal, ya. Kidney 3, besoknya saya nelannya sudah tidak sakit lagi. Gitu. Ya. Ini ada ya, pertanyaan ya. Selanjutnya. Di Lion Heart. Lanjut ini untuk Leonardo, Pak Jason, kalau untuk jaga-jaga biar tubuh terhindar dari diabetes, selain diet makanan, apa bisa memakai patch ini? Jadi kita bisa pakai patch nggak kalau untuk jaga supaya kita jangan diabetes? Itu mungkin kira-kira ya. Ya. Lion Jason. Kalau untuk mencegah diabetes itu lebih baik ya, mencegah. Mencegahnya yaitu rutinlah gerak. Karena kenapa orang diabetes? Itu karena kurang gerak. Kuan cu cuy, mai gai tui. Jadi lebih baik banyak bergerak, mulailah bergerak. Mulut ini dikurangi, suplai makanannya dikurangi, mulailah melangkah istilahnya. Nah, bagi kita yang belum mengalami diabetes, rajinlah olahraga. Bukan olahraga seminggu sekali, badminton sekali seminggu, kurang. Tiap hari olahraga itu. Nggak usah panjang-panjang, setengah jam aja. Cara nggak ada lain itu. Patch ini seperti akupuntur sama. Ya, kerjanya yang melancarkan meridian aja. Melancarkan meridian itu penting. Tapi paling utama pola hidup, pola makan ya. Dan pola hidupnya yaitu olahraga, tidurnya tidak boleh kemau malam, bangun pagi, tidak terlalu siang gitu ya. Itu namanya pola hidup ya. Banyak gerak,
Seperti itu, layan-layan Nadi. Mungkin bisa tambahin nih, Jason, pakai itu. Rutin ya. Pakai SP6. SP6 komplit di SP6. Itu kan dia mengendalikan nafsu makan, paling enggak, dan mengendalikan hormon. Boleh. Bisa itu. Ya. Okay. Lanjut. Batuk banyak dahak. Ya, tentu saja itu tadi yang dahak substansial ya. Dahak substansial itu banyak terjadi di paru-paru. Betul, Lain Linda. Jadi kalau batuk urusannya memang paru-paru ya. Nah, kemudian kita lanjut di paru-paru dahaknya. Ya. Lain Endang, kalau sampai salah tempel di titik lain, apakah tidak berbahaya? Nah, ini kelebihannya di live patch ini. Kalau stiker, itu lain sama jarum ya. Ya, aku bentur Rina ya. Kalau jarum itu ada yang panjang, ada yang pendek. Akupunturis ini lebih sulit sekali. Karena ketika menusuk, itu harus tidak boleh kedalaman atau kedangkalan. Jadi ada aturannya, jarumnya itu macam-macam ukurannya. Dan kemiringannya ada, tegak lurus, miring, kiri, kanan gitu ya, ke arah atas, itu ada aturannya semua. Tapi kalau stiker, tempel aja, tidak ada aturannya, tempel aja di mana gitu. Lebih mudah untuk itu. Bisa dilakukan terapi mandiri di rumah. Seperti itu ya. Kalau santa tempel, ya tidak ada bahaya. Cuma khawatir kalau salah tempel itu misalnya waktunya tonik, sedasi tadi malah lemes orangnya. Untuk itu, tanyalah ke tim. Kita di Live Wave ini ada tim konsultan. Konsultan ini terdiri dari akupunturis, juga dari dokter, dokter barat yang belajar kedokteran Cina, kedokteran timur ya. Jadi ini yang akan menggodok masalah-masalah semua dari para member yang kurang tahu cara penggunaan titik-titiknya. Jangan khawatir. Di situ ada timnya ini, akan disebutkan nanti pakai protokol ini, ditempel di sini sesuai dengan pemeriksaan. Semua harus dilakukan sesuai pemeriksaan. Di dalam traditional Chinese medicine, ada 4 cara pemeriksaan. Dari melihat, mendengar, menghidu, meraba. Meraba itu meraba nadi ya, melihat hidung, muka, postur tubuhnya. Ya, kalau on offline bisa ya, warna bibir, lidah terutama ya, lidah itu banyak ceritanya lidah. Bisa dari jantung, paru, liver, kalau ginjal agak sulit karena agak di dalam. Lambung, limpa itu yang tengah, dari bentuknya, warnanya, lapisan coatingnya, ya itu ceritanya banyak. Lidah itu. Jadi kalau online gini biasa saya minta fotonya lidah. Foto lidah bisa dikirimkan. Kalau wawancara dari riwayat penyakit dan lain sebagainya, saya sudah buatkan Google Form. Jadi bisa diisi karena kita tidak ketemu ya. Nah, kalau ketemu lebih baik bisa periksa nadi. Wah, sulit sekali. Periksa nadi itu sulit sekali. Jadi itu lebih tepat lagi. Jadi perlu analisa yang tepat, bukan hanya sekedar ini tempel ini, tempel di sini. Ya, oke, bisa ya. Tidak ada apa-apa, cuma kurang efektif. Ingat yang penting titiknya, bukan patch-nya. Patch ini bekerja di titiknya. Ya, jadi seperti itu ya. Lain Endang, semoga menjawab. Endang bisa menjawab ya. Nah, untuk NG ini dari Malaysia. Debat Lions Club. Ya, terima kasih NG. Ayo ikut masuk jadi Lions Club. Jadi Lion ya. Di sana pasti ada banyak. Oke, kita ke Amikwe. Untuk orang yang pre-diabetik, ada patch dan titik akupunter yang boleh ditempel? Ya. Untuk orang pre-diabetik. Orang pre-diabetik. Patch dan titik akupunter. Ini kan berarti sudah masuk di HbA1c-nya sudah 7 ke atas ya, pre-diabetik ya. Rata-rata gula ELF, HbA1c, gula-gula rata-rata. Nah, kalau sudah masuk pre-diabetes, olahraganya ditambah. Karena nggak ada pilihan, gerak itu ditambah. Dan patch ini, titik-titik akupoin, untuk melancarkan meridian-meridian yang memang dialami dia seperti apa sekarang. Untuk itu perlu diperiksa. Ya. Jadi perlu pemeriksaan itu baru disesuaikan sesuai dengan keluhan yang ada. Nah, akarnya dari mana? Akar juga harus diteliti. Dan kalau mau
menghindari, kita ini kan tadi seperti saya jelaskan, kita tambah usia turun fungsinya. Misinya Life Wave yang sering disebutkan oleh Mr. David Smith itu adalah anti-aging. Bagaimana patch ini membuat reverse age, jadi membalikkan usia, rutinlah tempel di titik-titik ginjal. Nah ini dari Malaysia juga nih, Amikwa. Itu pasti rutin tempel di titik CV4, GV4 itu ya, CV4, GV4 itu untuk regenerasi dari ginjal. Karena kita bisa umur panjang, itu tergantung fungsi ginjal kita. Fungsi ginjal kita harus dipertahankan kadar yin dan yangnya dengan baik. Seperti itu. Ya. Oke. Lain Amikwa, sekarang Lain Melina, nomor HP. Itu sudah ada ya di chat ya, nomor HP saya ya. Kemudian ke Lain, ini apa ya? Lain Detina. Detina Ganto, mungkin Pres lebih tahu nih. Saya khawatir salah nih. Terapi diabetes cara timur dan barat bertentangan nggak ya? Seperti tadi di slide yang saya sebutkan bahwa barat itu melihat bahwa sama ya, gejalanya sama Xiaoge itu ya, eksesif haus, hunger gitu, itu sama ya. Diagnosenya juga kencing manis, tang nyoping, sama ya. Nah, maksudnya pasti terapinya. Apa khawatir kita terapi barat dan timur apakah bisa sama? Saya bilang jalannya sendiri-sendiri. Ya, karena kalau barat kita tahu obat-obat diabetes ke arah mana. Kita barat di mana sih kalau diabetes kan obat toh? Nah, obat-obat yang kita tahu dari pengobatan barat itu menghambat glukogen dari liver ini untuk keluar. Supaya gula ini nggak terlalu banyak. Ya. Jadi obat barat menghambat satu, melancarkan yang lain. Baik itu hipertensi maupun diabetes sama ya. Menghambat satu untuk melancarkan yang lain. Itu kerjanya obat. Ini gambaran aja ya. Nah, kalau kita di kedokteran timur, kedokteran Cina, kita melancarkan meridian. Kita tidak ada yang menghambat. Justru yang terhambat kita lancarkan, yang berlebih kita kurang. Konsepnya kita harus tahu dulu seperti itu. Jadi nanti kalau kita biasa beri resep sih ya, banyakan member Live Wave tempel di mana? Oh ini. Nah ini saya selalu ajak untuk tahu konsepnya dulu. Jadi ketika kita pakai patch, kita juga tahu, oh ini misalnya titik nekuan. Oh saya lagi diseimbangkan di titik nekuan ini. Jadi supaya pikiran kita saya lebih tenang. Ini psikis ini penting sekali ya. Kayak kita datang ke klinik akupuntur misalnya. Percaya dengan si akupunturis itu sama enggak beda loh ya. Kalau kita percaya akan lebih berhasil. Kalau kita sudah ragu-ragu, ini ditusuknya juga ragu-ragu, itu akan berbeda hasilnya pasti. Ya, jadi selalu saya ajak mengertilah konsep secara global ini dulu. Kalau kita konsep TCM ini paham, kita akan jelas. Bukan soal patch ini kita jualan, bukan. Patch ini kita melihat, wah, luar biasa. Praktis sekali. Contoh tadi kasus pilih nelen sakit. Loh, cuma satu pet saya tempel di KI3. Besoknya sudah tidak sakit nelennya. Ya. Jadi, kalau kita mengerti titik-titik acupoint, luar biasa manfaatnya. Itu kehebatan dokteran timur. Ya. Jadi, hebat ya, hebatnya kedokteran timur, traditional Chinese medicine, itu memang luar biasa ya. Karena di situ tidak banyak memasukkan zatnya ke dalam tubuh kita ya. Dan seperti tadi Lion Jason mengatakan bahwa orang barat aja belajar traditional Chinese medicine. Masa kita nggak mau tahu tentang traditional Chinese medicine? Padahal itu lebih luar biasa karena tidak memasukkan zat kimia ke dalam tubuh ya. Tapi juga saya ingatkan kembali bahwa ya kalau untuk orang yang sudah sakit ya tetap harus ada bantuan dari obat ini yang dengan metode barat, jadi saling membantu ya. Oke, kita lanjut lagi. Lion Imelda, saya diabetes sudah lama, patch mana yang harus dipakai? Ya,
Kalau diabetes sudah lama ya tadi itu ya, perwujudannya di mana? Upper sugar, lower sugar, atau middle sugar? Yang di mana? Itu path-nya untuk menyeimbangkan sehingga kita tidak di subhealth lagi. Subhealth tahu ya, tadi yang kebas, rasa pahit, pusing, dan itu harus hilang. Itu dikatakan sehat kalau itu hilang semua. Ya, kalau kita ngomong sehat tapi kita masih ada rasa kram, mati rasa di tangan, terus nafasnya kok nggak bisa panjang, itu berarti nggak sehat kita. Nah, kalau soal organ, kita ada dibantu X39 tadi di titik pankreas. Dan sama karnosin. Karnosin ini luar biasa. Saya buka ini ya. Nah, ini adalah uji klinis dari PET karnosin. Nah, ini ya, uji klinis PET karnosin ya. Dia ditempel di 20 orang, usia 19-83 tahun, di CV17 dan di CV6, selama 12 jam, dalam 3 hari seminggu, selama 2 minggu ya, tempelnya ya. Hasilnya 95 subjek mengalami peningkatan fungsi organ pankreas, liver, right kidney, left kidney, and right adrenal, hipotalamus, pituitary, thyroid glands. Ya, ini hasilnya. PET membuat peningkatan fungsi organ sehingga mendukung program anti-aging. Nah ini karnosin juga bisa dipakai gantian dengan X39. Bisa di CV6, di high ini bisa selalu rutin, atau di CV12 juga. Ya, ini ada beberapa uji klinis. Tiap patch ini ada. Kalau misalnya mau saya sharingkan, boleh saya sharingkan ini ya. Nah, ini menarik juga, patch karnosin bisa mengurangi produksi glycostatation. Ini menyebabkan proses penuaan. Ini adalah zat yang menyebabkan kita tua. Nah, dengan karnosin ditambah di dalam tubuh kita, ini ditempel 12 jam juga dalam 5 hari seminggu, perbaikan saraf simpatik dan parasimpatik. Peningkatan fungsi kognitif. Kognitif itu ya apa ya? Konsentrasi, mengingat itu ya. Kecepatan berpikir itu kognitif. Nah, seperti ini. Yang bisa saya sharingkan di patch ini. Ini ada yang tanya, Japri, Lain Irina. Patch ini tahan air nggak ya? Jadi kalau patch, ini kan namanya stiker. Stiker, kalau cukup kuat sih kalau sekali tempel. Tapi kalau sudah dipindah, misalnya taruh di heku, ini kan gampang ya, titik heku ini. Kita kan pakai kerja sering cuci tangan tuh gampang lepas gitu loh, kalau di sini. Nah, kita biasanya kalau sekali tempel masih kuat, tapi sering cuci tangan, terus kita kena berkeringat, kondisi kadar kulit tiap orang kan berbeda ya. Itu bisa kita kasih isolasi medis itu loh, itu sangat lengket biasanya. Seperti itu ya. Ya, ya oke, Lion Jason. Ini dari Lion Lily Suhalim. Kalau limpa lemah pakai patch yang mana ya? Oh ya, soal limpa lemah, itu perwujudannya seperti apa? Nah, ada titik untuk mentonik limpa, Qi limpa, yaitu di titik Yuan. Yuan limpa itu di SP3. Bentar ya, saya bukain titiknya ya, supaya ada gambaran. Ini saya berusaha mempopulerkan Chinese medicine supaya Bapak para undangan dan fellow lain tahu ya. SP. Nah, ini saya share ya. Ini adalah SP3. Sorry. Nah, bahasa Mandarinnya Dai Pai. Ini di sini ini adalah titik sumber dari meridian limpa. Ini jempol kaki ya. Di tulang atas ini SP2 di ujung, setelahnya ini di sini ya. Kira-kira lah ya. Kalau patch ini kan seperti jarum yang harus tepat ya. Kira-kira di sini. Ini adalah titik gen, titik sumbernya untuk limpa. Biasa kalau kita limpanya lemah, kita tonik di SP3 sini. Untuk Qi limpanya. Seperti itu ya. Ya. Lanjut ya. Oke. Ini dari Samsung Galaxy S7. Mohon diinfo bisa beli dan harga berapa?
bisa beli, nanti bisa hubungin dengan Prespero atau ya, nomor teleponnya sudah dituliskan tadi dengan Prespero. Harganya kalau untuk patch yang biasa itu 750.000, kalau yang X39 1,5 juta. Kemudian untuk Lion Melina, terima kasih Bu Irina. Saya juga mau konsul tentang titik meridian dan pemasangan patch. Ya, boleh nanti WA ke yang nomor tadi sudah ditulis oleh Prespero ya. Lion Melina. Lion Setia Adiwilyo. Bisa diinfo pemeriksaan ke siapa dan di mana? Kalau untuk pemeriksaan bisa dengan Dr. Heri ya, itu di learning center kami, nanti learning center atau bisa tayangkan sekarang langsung ya untuk pemeriksaan slide untuk pemeriksaan learning center bisa langsung ditayangkan ya. Nah ini ya, kalau yang ini untuk yang mau periksa dengan Dr. Heri. Dr. Heri ini beliau seorang dokter akupunturis, di mana beliau ini sangat sudah senior berpengalaman ya. Itu usia sudah 73 tahun dan beliau dulu dari SMA sudah belajar akupuntur, kuliah kedokteran dan belajar akupuntur di China di beberapa kota. Dan praktek di Jakartanya itu di Jalan Lombok, Senin dengan Jumat. Tapi kalau di learning center kami, Dr. Heri ada di hari Selasa. Ya, itu boleh di-shoot informasi tentang learning center-nya ya. Ini bisa periksa di situ ya. Terima kasih Lion Sony, boleh sudah pada di-shoot ya. Sekarang dengan Lion Endang sudah, thank you. Oh, ini ada CGL Yohanes. Aduh, selamat siang, saya belum menyapa nih CGL Yohanes. Halo VDG1 Tony Suparman, apa kabar? Oh, Lion Tony Suparman ini ternyata VDG1 ya. Salam kenal VDG, saya belum kenal. Maaf, saya tadi tidak tahu ya. VDG1 Tony Suparman yang tadi lagi baksos di kameranya, seru banget itu dengan beberapa klub ya. Kemudian dengan akupunturis Rina, berapa lama waktu penempelan? Mungkin ini Lion Jason bisa menjelaskan. Ya, Lion Irina, patch ini bisa ditempel 24 jam ya. 24 jam bisa ditempel terus-menerus. Jadi besoknya bisa diganti gitu. Terus kalau yang X39 itu sarannya kalau enggak khusus akut gitu, maksudnya kronis lah, akut sorry. Itu ya 24 jam lepas ya, jangan lebih gitu. Yang khusus X39. Tapi yang lain mau tempel 2 hari ya enggak apa-apa. Tapi ininya kurang ya, daya pantulnya melemah. Semakin lemah kan kalau dari kantor efektifnya itu 12 jam, maksimal 24 jam. Kalau lebih dari itu daya pantulnya lemah. Biasa kita patch-nya setelah kita pakai, kita bisa tempel di binatang kesayangan kita, pet kita. Bisa Lion Irina tempel di anjingnya ya. Dulunya anjingnya itu patch bekas loh ya, bukan patch anu ya, baru ya. Anjingnya Lion Irina ini bulunya gundul ya istilahnya, enggak ada berbulu ya. Terus ditempel patch rutin bekas, bekasnya Lion Irina pakai, ditempel, tumbuh lebat, padahal dokter hewannya sudah ke berapa dokter hewan bingung ya, nggak bisa tumbuh ini bulunya. Jadi lebat. Itu di pet juga bisa di tanaman. Tanaman ditempel, ini ada beberapa, saya juga tempel itu, dari tanaman supaya lebih subur lah. Memang kita buang sia-sia ya, kita gunakan ke situ. Seperti itu. Semoga menjawab. Oke, dari akupunturis Rina Kusumawati itu bisa terjawab ya, Ibu Rina ya. Kemudian kita lanjut lagi, Ibu Jenny yang Ibu Yeni dari Kuala Lumpur mau tanya untuk teman ya, Ibu Yeni, atau mau di-unmute saja, mau langsung ini mau tanya untuk teman apa nih? Ya, Ibu ya. Yeni. Ya silakan. Okay. Pak Jason. Ya. Selamat pagi. Okay. Teman saya barusan tanya, kalau tulangnya sakit-sakit,
juga peredaran darah kurang lancar, kata dokter. Boleh tempel apa pad-nya dan di mana? Ya. Ya, selain perlu pemeriksaan lebih lanjut, tapi yang kalau dari ceritanya tulang sakit, tulang itu berkaitan dengan ginjal. Ya, dengan yin ginjalnya. Jadi distimulasi aja di yin ginjalnya supaya cukup yinnya dan tidak sakit lagi. Diharapkan lancar persendian dan tulang, karena sendi dan tulang itu semua dari cing ginjal itu tadi. Tempelnya di mana ya, titik-titik ginjal. Bisa pakai energy enhancer di titik ginjalnya, misalnya kidney 3, kidney 6, terus juga jangan lupa di titik CV4 atau CV6 lah, nggak apa-apa CV4, CV6 pakai X39. Itu untuk soal tulang loh ya. Nah, perwujudan lainnya dia perlu ditangani, yang pasti dia yin deficiency. CV4 dan CV6 itu pakai apa? Bisa gantian pakai X39. Oh, X39. Ya. KI3, KI6 pakai energy enhancer. Ya. Dan juga nanti hari berikutnya ST36 sama SP6 ya. Itu untuk nambah yin-nya juga. SP berapa? ST36, Chu San Li. Oh. Chu San Li dan San Yin Jiao. ST36 dan SP6. SP6 ya, San Yin Jiao. Pakai patch apa? Pakai II juga. Oh, II. Ya, jadi gantian hari ini KI3, KI6, besoknya ST36 sama SP6. Ya. Seperti itu ya. Terus yang untuk peredaran darah yang kurang lancar tuh? Nah, itu otomatis nanti. Namanya peredaran darah, itu di dalam kedokteran timur adalah yin. Yin dari mana? Dari ginjal ke liver. Ya. Ya biasa ya. Dokter ngomong kalau lancar kita cari. Kalau lancar ya dari, kalau dokteran timur ya itu dari ginjal ke liver, liver ke jantung, muter aja kembali ke terus ke limpa ke ini. Yang kemarin yang jelaskan kosmologi organ itu. Konsepnya di sana. Oke. Itu ya, Bu Yani ya. Makasih. Ya. Makasih. Dengan memakai pads itu otomatis kalau di tonik di titik yin-nya, tujuannya ya darahnya untuk lancar. Gitu sih. Supaya darahnya lancar. Selain qi itu kan yang ya. Darah itu yin, yin yang-nya lancar. Qi dan darah ya. Iya. Oke. Makasih. Sama-sama. Oke, kita lanjut lagi untuk Amikwa. Patch apa yang kena digunakan titik CV4 pre-diabetes? Oh, sudah tadi kan? Ya, oh, sudah tadi ya. Ini Presvero umur panjang kuatkan ginjal. Oke, siap jalankan ya Presvero ya. Semangat terus, semangat, kita kuatkan ginjal kita supaya kita sehat terus ya. Ya, jadi ginjal itu bukan, kalau di kedokteran ginjal itu saringan akhir, tapi kedokteran timur ginjal adalah markas besar kita. Itu ya konsepnya ya. Silakan. Ya. Ya. Ada ginjal yang itu markas besar ya. Markas besar perlu dijaga nih ya. Ya. Kemudian untuk klien Tesalonika Agustin, permisi mau bertanya Pak Jason, mengapa penderita diabetes jika terluka darahnya tidak cepat berhenti Pak, dan biasanya kaki menjadi hitam-hitam. Terima kasih. Nah itu tadi. Diabetes ini itu kan merusak semua organ ya, karena oksidasi yang terjadi di dalam pembuluh darah karena terlalu banyak gula. Kalau di kedokteran timur, itu kedokteran barat ya. Kedokteran timur juga sama kan, dia menimbulkan panas. Ini duduk sini, di sini. Menimbulkan panas dan kekurangan yinnya. Nah, mengapa kok darahnya tidak cepat berhenti? Itu berarti bukan cepat berhenti. Darah itu kan ngalir terus. Lukanya nggak nutup. Ya, kenapa lukanya nggak nutup? Nah ini, itu karena terlalu banyak gula di dalam pembuluh darahnya itu bisa gitu. Jadi daya regenerasi ini otomatisnya itu berkurang memang. Itu makanya jadi neuropatik diabetes itu kan karena itu di saraf-sarafnya.
dan kaki hitam-hitam, simbol kalau hitam di dalam kedokteran timur itu terjadi stagnasi darah. Ya. Jadi diabetes ini, makanya disebut ibu dari segala penyakit, bisa menjalar kemana-mana. Gitu ya. Menjawab ya, Layan Tesalonika. Ini undangan ini, belum termasuk Bu Anu. Gimana Bu Tesalonika, sudah jelas ya? Sudah jelas Bu, Layan Irina bisa lanjut. Oke ya, terima kasih Tesalonika. Layan Irina masih mute. Oh, saya mute ya, ngomong sendiri ya. Mute. Ya, maaf untuk amigo, untuk pesakit leukemia, semua otot-otot sakit, badan lemah, bahu sakit, liturgi sakit, apa peds yang boleh di, yang dipakai gitulah intinya ya. Liturgi sakit apa ya, liturgi sakit? Amigo boleh di-unmute aja ya kali ya. Liturgi sakit apa lain sih ya, cukup jelas kok ini. Jadi kasus leukemia ini kasus berat sekali. Kasus leukemia itu adalah autoimun ya. Bukan autoimun aja, itu adalah kanker darah ya. Nah soal ada patogen yang sangat luar biasa ini, kita caranya apa? Kalau soal otot sakit, otot itu di bawah liver dan limpa. Badan lemah, bau sakit, pasti. Pasti itu semua terjadi. Nah, traditional Chinese medicine menghadapi hal ini, bagaimana menghilangkan soal ini tadi, sub-health-nya, otot sakit, badan lemah, bau sakit, semuanya itu menjadi lebih sehat. Nah, soal terjadinya kanker, ini kalau dipelajari dari jurnal, itu karena hipoksia. Hipoksia itu kekurangan oksigen. Asalnya loh ya, hipoksia patogen. Dari misi dari kedokteran timur, kita tidak bisa menghilangkan kanker ini, kita melancarkan suplai oksigen dan darah kita itu harus lancar. Itu misinya. Jadi di sana ya. Jadi kita kedokteran timur bukan bisa anti kanker, tidak ada yang nyebut gitu ya, betul ya, Bu Rina ya. Jadi ya, kita melancarkan Qi, darah, supaya suplai oksigen ke setiap 5 organ cang itu maksimal. Itu konsepnya di sana. Diharapkan juga tubuh ini bisa melawan sel kanker itu melalui NK cell di dalam tubuh kita. Karena yang bisa melawan sel kanker ya NK cell tubuh kita sendiri. Gitu ya. Cukup jelas. Ya. Jadi saya ulang, konsepnya adalah kita menguatkan diri sendiri ya, Ryan Jason ya. Kita menguatkan diri sendiri sehingga bisa melawan kanker itu. Ya, jadi kalau dengan patch ini memang kita bisa meregenerasi sel-sel baik kita untuk melawan sel-sel kanker, yang sel-sel kanker itu adalah sel liar ya gitu ya. Saya pernah dengar dari Dr. Wijaya itu ya. Oke, dengan Ryan ya Sri Edi. Mohon diulang ciri-ciri yang bisa dilihat secara kasat mata dari penyakit diabetes yang gampangnya tanpa kita cek darah ke labs. Ya, yang tadi itu mungkin yang lain sesinya bisa diulang atau ya. Ciri-ciri kasat mata yang yang lapar terus. Jadi kalau diabetes ya perwujudannya apa? Pandangan kabur. Jadi pusing, lemes gitu ya. Ini ciri utamanya ya. Memang kita perlu rutin untuk periksa darah ya. Terutama kita yang sudah usia 40 tahun ke atas, tiap minggu, tiap tahun itu sekali minimal. Jadi ini. Jadi pusing, pandangan kabur, sering buang air kecil sedikit-sedikit, izin ke toilet. Ya, terus berat badannya kok turun. Padahal makannya normal tapi berat badannya turun. Lemes, haus terus. Rasa haus, lapar terus. Ya ini yang biasa lapar terus. Kalau haus oke lah, karena cuaca panas gitu kan perlu haus. Nah, kram di kaki, mati kesemutan di tangan itu juga ya.
Enggak lapar ini loh. Ini lambungnya panas nih. Jadi dikit-dikit makan. Baru satu jam makan lagi. Nah ini cirinya ya. Diingat para fellow lion dan para undangan bahwa untuk menghindari diabetes kita perlu pola makan yang seimbang. Hindari yang manis-manis. Kalau kita makan kue lah, katakanlah kue kering gitu ya. Biasanya kan ada gulanya, kue kering aja sudah gula. Kalau sudah umur 40 ke atas, saya sejak umur 40 saya tidak makan kue-kue daging gitu, saya sudah menghindari ya. Kalau di supermarket tuh lihat, oh ini masa lalu saya makan gini. Harus mulai gitu. Nah, kita kepingin, oke, makan, tapi terus gerak, oh. Pakai sepeda statis, jalan, diganti gitu loh. Diganti dengan dibakar. Kalau kita ingin makan yang manis-manis gitu. Santan, kolek, oh saya senang sekali kolek. Nah, kalau kita kepingin kolek, makan, oke. Tapi kita ganti dengan olahraga. Jangan makan kolek, terus tidur siang. Ya, ini akan terjadi penumpukan gula lagi. Ya. Diabetes terjadi bukan karena musibah. Itu semua karena dari diri kita sendiri, pola hidup, pola makan. Seperti itu, para fellow lain. Menjawab ya. Ya, baik. Dan mungkin saya ingin tambahkan, saya pernah dengar dari Dr. Wijaya, ada istilah NBI. Nikmati apa yang kita pengen, yang padahal kayak Lion Jason itu dilihat di supermarket itu adalah makanan masa lalu saya, ya kata dibilang Lion Jason. Tapi kalau kepengen, ya udah nyobain sedikit, nikmatilah makanan yang menjadi yang adalah masa lalu kita. Nah, tapi batasi NBI, nikmati, batasi, dan yang terakhir adalah imbangi seperti tadi Lion Jason bilang. Setelah makan, ya harus imbangi dengan olahraga, tambah olahraga karena udah makan itu makanan yang masa lalu itu tadi yang bisa membuat hal-hal yang tidak baik dalam tubuh kita ya. NBI, selalu ingat NBI untuk ingin menikmati sesuatu yang membahayakan tubuh kita. Jadi kita tetap bisa lah, tapi jangan bablas ya. Oke, ini di chat sudah habis pertanyaannya. Kita masih ada waktu kira-kira 10 menit. Tadi ada yang nanya nomor WA-nya Lion Jason, saya sudah chat di situ. Bisa di screenshot. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Masih ada waktu 10 menit, mungkin ada dua pertanyaan lah ya, mungkin dua pertanyaan ya. Atau ada yang mau ingin sharing? Ini tadi Leonardi Japri saya menanyakan yang kalau kita dalam posisi sehat untuk menjaga jangan sampai diabetes bisa dengan patch tidak dengan menjaga jangan sampai diabetes pakai tempel aja boleh bisa enggak gitu Lion Jason dengan patch menjaga supaya tidak lebih diabetes. Baik mencegah dibanding mengobati ya itu prinsipnya ya sweeping putus iping. Nah itu enggak ya kalau pakai patch yang pasti kita ini luar biasanya kedokteran timur bisa membuat imun kita ini bertambah. Ya. Jadi kalau kita pakai sehari-hari, istilahnya konstitusi kita seimbang ya. Kita menjaga kualitas WG atau imun kita ini harus terjaga dengan baik lah, stabil gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini di mana patogen virus dari luar kan selalu ada. Kita nggak berhenti ketemu orang. Kita jaga imun kita, WG kita naik, dinaikkan. Enak dipakai patch ini. Tinggal tempel aja. Tempel glutathione di sini. Bisa. Atau di Chusanli, ST36. ST36 itu yang di lutut tadi. Tempel aja di situ pakai carnosine kayak, atau pakai energy enhancer. Itu akan dirasakan nanti. Ya, coba saya sharing gini. Saya ini orang gampang pilek. Ya. Dikit-dikit pilek gitu ya. Berarti bukan alergi ya. Alergi memang ada, ya alergi nggak terlalu berarti lah kalau kita bersih-bersih. Tapi pileknya itu mengganggu bersin-bersin terus dan meler istilahnya. Nah, kedokteran timur di dalam stimulasi akupoin itu tujuannya menghangatkan tubuh kita. Entah kita pakai duena ya, duena itu pijat.
Pasti Bapak Ibu pernah ke Duena Sifu ya. Jadi sing saya Duena dipijet badan kita akan berkeringat. Akupuntur juga seperti itu ya. Pet juga sama. Pet ini tinggal tempel. Waktu itu saya merasa karena tidur terlalu malam, banyak kerjaan. Dalam beberapa hari akhirnya saya pilek-pilek ya, mau pilek, bersin-bersin, saya tempel glutathione di sini. Satu aja. Terasa badan saya pelan-pelan hangat. Kalau saya sudah merasa terlalu parah, saya tambah di GV14 di tengkuk sini. Pakai ion. Kita rasakan badan ini tiba-tiba hangat ya berhenti sendiri, enggak pilek gitu. Nah itu namanya menaikkan Wei Qi ya, menaikkan daya tahan tubuh. Karena Wei Qi itu pertahanan tubuh ada di kulit dan di otot kita. Yang diatur oleh Qi pengumpul atas yaitu paru-paru ya. Seperti itu, menarik sekali kedokteran timur, jangan bayangkan sesuatu yang bulat. Ini adalah konsep yang sudah ribuan tahun. Saya harapkan pagi ini bisa menginspirasi melalui kasus diabetes ini, sehingga membuat semua orang yang hadir di sini sebagai lebih sehat dan lebih tenang menghadapi gejala yang ada. Panik akan membuat kekhawatiran dan nantinya akan ke arah Qi kita stagnan lagi. Qi stagnan akan muter lagi jadi panas, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Pikiran yang tenang, hati yang bersih. Ya, jadi itu perlu tetap kita jaga. Kita melayani dengan baik. Jadi kalau kita punya pengetahuan yang cukup mengenai kesehatan, kita bisa melayani orang lain dengan tenang, dengan perwujudan macam-macam, misalnya kanker dan lain sebagainya yang ngeri-ngeri, kita bisa tenang mengenai dan menenangkan hati mereka dengan pengetahuan kita yang cukup itu. Kalau kita nggak cukup pengetahuan, bingung. Apa ini? Bingung itu rasanya apa? Nah, itu dibaca oleh orang yang bersangkutan, kita nggak jadi berkat, tambah kita menjadi khawatir, menambah khawatir mereka, kan ya? Nah, itu. Untuk itu penting sekali kita ya paham lah ya mengenai kedokteran timur yang mengutamakan menaikkan imun tubuh kita, melancarkan energi dan darah tubuh kita, sehingga kita selalu terjaga kesehatan sampai usia tua. Saya pernah share di grup, kalau boleh nggak di-share di sini, saya pernah lihat di YouTube, ini Chong Yi Sifu ya, jadi apa ya, guru TCM senior di RRT, usianya itu 96 tahun. Kalau kita lihat dari itu, saya lihat di ini YouTube ya, dia bisa lari-lari, kita suruh loncat aja dia bisa, 96 tahun. Kulitnya itu tidak ada flek, sama sekali tidak ada flek. Di wajah maupun di tangan dan lain sebagainya, mulus, cerah, dan orangnya bukan kurus, berisi, seger gitu. 96 tahun, karena dia tahu cara menjaga kesehatan dengan baik. Nah, itu yang kita harapkan, kita juga semua pasti akan menua, kita ingin menua sama-sama sehat, tidak merepoti anak cucu kita, kita bisa menua bersama dengan pasangan kita dengan sehat. Lihat umur 96 masih mengajar. Dia selalu bilang gini, kalau di wawancara, yang penting itu adalah apa? Kuncinya, yang sing, memelihara hati, dia ngomong. Memelihara hati itu penting sekali. Meskipun dia adalah guru senior saat ini di RRT, 96 tahun masih ngutin mengajar, dan setiap dia masuk tempat praktek pasiennya, itu kan di hospital TCM itu banyak di RRT itu ya. Dia masuk ke ruangan ini, pemeriksaan itu, ada pasien yang nunggu, dia selalu melayani dengan hati. Dia menundukkan badan. Itu luar biasa si Bobo ini, si emak ini ya, nenek ini. Dia dengan rendah hati, dia melihat pasien ini profesor senior ini, dia saya sudah sakit gini, dia datang dengan menenangkan hati dengan luar biasa kerendahan hatinya. Nah, itu dia resep yang dibagikan oleh salah satu guru senior TCM di RRT ya. Kita lihat pasti kaget. Badannya luar biasa, tidak ada fleknya. Ini yang wanita pasti tahu. Yang hadir waktu itu di wawancara masih umur 40-50 sudah timbul flek-flek di sini.
Itu berarti apa? Tidak lancar. Qi dan darahnya kurang lancar. Kulit mencerminkan, entah itu kulitnya memang hitam apa, tapi fleknya itu nggak bisa ditipu, ya mesti ada ya. Kulit itu mencerminkan organ tubuh kita. Semakin kita melihat kulitnya berkilau, berarti organ tubuhnya sehat. Semoga menginspirasi para fellow lain yang hadir pada pagi hari ini, sehingga kita bisa menua dengan sehat seperti nenek itu yang 96, suruh lompat, suruh lari, masih bisa dia. Jadi luar biasa ya. Itu harapan kita. Iya. Iya, kita usia boleh bertambah. Kita usia tidak mungkin tidak bertambah ya. Tapi organ tubuh kita akan tetap sehat. Itu yang kita harapkan ya. Ya itu yang bisa kita jaga ya. Usia tetap bertambah. Organ tubuh kita tetap muda. Itu yang kita harapkan. Dan ini bisa diatasi dengan traditional Chinese medicine. Ya. Yang tadi banyak dijelaskan oleh Lian Jason. Ya. Sekarang dari Ibu Jenny mau tanya teman pra Parkinson. Pakai patch apa dan titik apa? Ini dari Ibu Jenny. Dan Ibu Jenny ini memang sudah pakai patch ya. Fellow Lian, jadi sudah sangat familiar dengan patch. Dengan Parkinson, Lian Jason, mungkin ini ya, perlu jadi pakai apa? Jadi Parkinson itu tremor di tangan biasanya ya. Kita ingat kalau ada orang tremor, kita ingat tremor itu karena tendon. Tendon itu di bawah pengaruh apa? Siapa yang tahu? Limpa atau liver? Limpa atau liver. Nah, ya. Limpa liver itu otot, limpa itu kebalik ya. Nah, limpa liver itu mengatur otot dan tendon. Kita harus kuatkan limpa dan levernya. Itu yang utama dulu. Sehingga dia pelancaran energi dan darahnya juga bisa lancar ya. Tidak terjadi tremor lagi. Nah, jangan lupa dari ginjalnya. Semua ginjal yang mengatur esens ini sampai di otak. Contoh sederhana aja, rambut. Rambut yang putih, nggak usah Parkinson ya, rambut yang kelihatan jadi putih itu dari pengaruh ginjal. Jangan lupakan tonik ginjalnya, Bu Jenny. Ginjalnya tetap ditonik dengan regenerasi, kemampuan stimulasi regenerasi X39 itu ya, di titik Kuan Yin, CV4, itu rutin, baik itu orang Parkinson. Selain kita juga nambah Qi di liver dan limpanya, itu penting sekali. Pakai pad apa lain ya? Ya, diutamakan di X39, di CV4, karnosin di titik levernya juga perlu. Karena karnosin ini berkaitan dengan otot jantung dan juga otak. Ya, bisa di titik levernya misalnya LV3, di limpanya juga SP6, terus pakai karnosin juga boleh lah. Pokoknya harus ada karnosinnya juga, karena karnosin ini yang pengatur kognitif juga di otaknya. Itu livernya. Kalau limpanya? Sama, boleh. Boleh pakai II, liver, limpa, pakai LV3, SP6, SP3, kombinasi aja Bu Jenny nanti. Kalau limpa itu di titiknya mana ya, Pak? Itu, Lion Jason. Yang mana, Bu Jenny? Limpa. Limpa. Limpa itu titik organnya di belakang juga ada, di BL20. Terus kalau titik depannya, atau titik meridian jauhnya itu titik Y-nya di SP3. Nah, kalau misalnya untuk menambah Qi limpa ya di titik meridian kaki paling kuat. SP3, SP6 itu titik meridian limpa di kaki ya. Patch-nya pakai II. Oh, iya. Ya. Nah, karnosin taruh di CV22 aja, CV22. Terus kalau mau taruh di bayang di sini ya boleh, enggak apa-apa. CV22 di sini ya, di depan. Ya. Terus kalau yang kidney pakai CV4, CV4, GV4 pakai X39. Jangan lupakan markas besar ini. CV4. GV4. Mingmen Tian. Oh, Mingmen Tian kan Kuan Yin. X39. X39.
kok pakai banyak ini ya. Oh, gantian aja Bu Jenny, jangan semua langsung dipasang. Kan masih ada hari besok, besoknya gitu Bu Jenny. Dibuat cycle aja. 3 macam cycle diulang dalam seminggu. Dilihat perwujudannya nanti, perkembangannya, nanti kabari saya, nanti kita update lagi gitu Bu. Jadi kita selesaikan sub-health-sub-health-nya dulu ini, supaya dia jadi tidak ada sub-health gitu, sehat. Nah, tentang kerusakan organ, kita perlu estetinan ini. Selain tetap pola makannya ya, vitamin dan lain sebagainya tetap ya, vitamin, nutrisi tetap perlu. Itu kan income kita ya. Kita kan bicara manajemen internal tubuh ini. Iya. Terima kasih. Lain Jason. Ya, terima kasih sama-sama. Oke. Jadi saya ulang lagi, kita tetap butuh nutrisi, olahraga, pola hidup, pola tidur, tidak hanya pecing. Ya, pecing itu hanya untuk manajemennya tubuh kita ya, Lain Jason ya. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir, satu lagi terakhir dari Lion Lily Suhalim. Ini pertanyaan terakhir ya. Kalau banyak flek di wajah bagian tubuh, apa yang harus diperbaiki? Nah, ini ya. Penting ini ya. Soalnya kan member Life Wave itu suka pakai patch dan tidak tahu tempat titiknya. Padahal peran titik acupoint itu yang perlu dipelajari dari jalur-jalur meridiannya. Banyakan misalnya masalah mata, flek, tempel X39 di sini misalnya. Di sini misalnya sembarang tempel di fleknya misalnya ya. Bukan seperti ini bukan koyok cabe. Nah, itu selalu sering saya tekankan karena ini saya selalu ajak ke konsepnya TCM. Kulit itu di bawah pengaruh paru-paru. Ya kan? Nah, ji paru ini adalah ji yang dari kita, income kita, gong ji, ji udara. Ji udara ini yang akan menutrisi ginjal kita. Nah, itu berkaitan semua paru-paru ke ginjal. Kita narik nafas dan kita menghembuskan nafas itu kaitan ginjal dan paru-paru. Itu menarik sekali. Ketika kita menarik nafas, coba bisa menarik nafas lebih dari 25 detik enggak? Kalau bisa lebih dari 25 detik. Nah, itu berarti ginjal kita masih bagus. Mengembuskan nafas itu di bawah pengaruh paru-paru. Ya, jadi ginjal dan paru-paru itu sama-sama megang peranan. Nah, begitu juga dengan kulit. Kulit itu akan kembali ke perwujudannya nanti. Keringat kulit itu di bawah pengaruh di paru-paru. Nah, timbulnya flek itu karena kurang lancaran aliran darah yang ada. Sehingga kalau di dalam kedokteran barat, ada sel-selnya itu yang kurang nutrisi, akhirnya menua selnya. Itu yang jadi flek itu tadi. Paham ya? Lain Lili, paham ya? Itu yang tetap dipertahankan ya. Paru, lever, limpa, ini saling berkaitan semua. Jadi protokol yang sudah disarankan bisa dituruti aja, Lain Lili, kalau sudah bergabung ya. Pakai pad apa? Nah, ya? Harus pakai pad apa diletakkan di yang tadi itu? Ya, yang pasti kita harus melancarkan meridian-meridian yang tersumbat. Jadi nggak bisa kita cuma lihat satu ini, flagnya aja. Perlu pemeriksaan lebih dalam dari warna bibirnya, hidungnya, matanya, lidahnya, itu harus diperiksa. Dan nadinya, dia lagi kondisinya, sindromnya apa sekarang. Itu diperiksa itu penting sekali. Kalau kita ke dokter barat aja, selalu dokter setelah periksa-periksa, nggak kembung, nggak ini, lab dulu. Ya, itu kan senjatanya kan gitu. Lab itu kan rapor tubuh sama. Di TCM juga itu harus diperiksa semua, baru lebih jelas pemakaiannya. Nggak bisa hanya melihat. Karena tiap orang, misalnya Lain Irina dan saya, flek, ada flek. Kita menyelesaikan dari yang pusatnya dulu. Ini masalah dana lah ya, flek yang umum ya. Yang masalah sulit itu misalnya insomnia. Insomnia ini ada yang memang levernya panas, juga lambungnya panas. Nah, kita selesaikan yang mana dulu. Menyelesaikan masalah insomnia ini gampang-gampang sulit. Nah, itu contohnya, Lain Lili. Kalau misalnya
mau bisa dikirim nanti. Saya kirimkan Google Form-nya. Kita lihat kondisi sekarang sindromanya di mana. Di dominan yin atau di dominan yang. Itu kita lancarkan dulu. Kita seimbangkan dulu. Oke. Ya, karena flag itu tidak terjadi dalam 1-2 hari. Itu akibat dari yang sudah bertahun-tahun timbulnya flag itu. Ya. Seperti itu konsepnya ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Pertanyaan terakhir sudah. Oke. Ya. Pertanyaan sebetulnya mungkin masih banyak yang ingin bertanya, cuman ini waktu sudah habis ya. Kita akhiri acara hari ini. Sangat berterima kasih untuk Lion Jason ya yang sudah berbagi buat kita semua bagaimana kita menjaga kesehatan kita dengan traditional Chinese medicine itu self healing ya. Kita menjaga jangan sampai sakit, tapi kalau yang sudah sakit juga ya harus didukung ya dengan manajemen tubuh kita sendiri. Oke, terima kasih Lian Jason, Lian Sony, ini ada PDJ Paulus, Linawati Paulus, ada VDJ, satu, Tony Suparman. Banyak press di sini, banyak fellow Lian. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi 2 minggu yang akan datang. Semoga pengabdian kami di acara seperti ini bermanfaat buat semua. Oh, Lian Sony tadi mau memberikan pengumuman mengenai Learning Center. Lian Sony, diulang kembalilah sekali lagi untuk fellow Lian ya, atau Bapak Ibu yang ingin mana belah mana apa, saya dulu ya. Lakukan itunya juga nanya. Bukan. Kita pada kecil. Yang ini mengingatkan buat si fellow Lian yang ingin atau undangan lainnya yang ingin dukungan mengenai hal-hal sehubungan dengan apa yang disampaikan hari ini, mengenai live wave, mengenai pad, penggunaannya, dari manfaat dari masing-masing pad, dan bagaimana menempel, itu bisa datang yang Kelapa Gading khususnya di sekitarnya, di Jakarta atau bukan Kelapa Gading ya, Jakarta sekitarnya bisa datang ke Learning Center kita, itu yang ada di Rukan Arta Gading Niaga, Blok B7 dan 8. Bagi yang tahu, Mall Arta Gading, posisi ruko ini di belakang Mall Arta Gading. Nah, di situ itu ada yang lebih dikenal orang kantor imigrasi. Nah, tempat kita adalah sederetan dengan kantor imigrasi. Ya, kita ada di lantai 5. Namun bagi fellow lain nggak usah khawatir karena di sana disiapkan sarananya dengan lift, jadi nggak harus naik tangga. Kadang-kadang ada yang tanya, ada tangga, ada liftnya nggak? Nah, saya perlu sampaikan bahwa di sini ada lift, jadi tidak perlu khawatir bagi orang yang punya kendala untuk naik tangga. Nah, kita ada di sana di setiap hari Senin dan hari Selasa, pukul 10 dan sampai dengan pukul 4 sore. Kita ada di sana. Hari lain tentunya dengan perjanjian yang perlu kita bisa sediakan waktu untuk itu. Tapi yang rutin adalah Senin, Selasa, dan Selasa itu kita ada dukungan dari Dr. Harry yang sebagai dokter medis, juga dokter akupuntur, yang cukup berpengalaman yang membantu kita sehingga ada hal-hal yang memang kasus-kasus yang rumit gitu ya di sana. Nah, untuk perjanjian, untuk informasi bisa menghubungi saya di nomor yang ada di bawah ini dan juga Ibu Triningsih, Bu Nining di nomor yang tercantum. Nah, di samping itu untuk mendapat informasi yang lain kita juga ada YouTube channel ya yang ada di sini di QR bisa di foto memudahkan untuk mengakses. Kita juga ada website yang berbahasa Indonesia. Kalau kita ikut websitenya LiveWave itu bahasa Inggris, kita punya bahasa Indonesia. Itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, kembali Bu Irina. Oke, terima kasih Lian Sony. Oke, tadi sudah diumumkan mengenai Learning Center yang mau periksa, yang mau bertanya, ya bisa datang. Oke, kita akhiri acara kita. Semoga bermanfaat buat kita semua. Satu pesan lagi buat Bapak Ibu yang belum join Lions Club. Mari join Lions Club karena akan sangat menyenangkan kita melakukan pengabdian buat masyarakat. Ya. Terima kasih Lion Andi Halim. Ya. Salam sehat ya. Oke, salam
Salam sehat buat semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih, Len, Jason, Len Irina, dan Len Sony. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam semua. Salam sehat. Salam sehat. Len Jason. Hidup. Len Irina, terima kasih. Len Sony. Terima kasih, Pres. Yuk. Iya, IPP Andi Hakim. Terima kasih, tunggu sama Layan Jason, Layan Irina, dan yang lain-lainnya. Terima kasih, Wawan. Terima kasih.